Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua peserta. Jangan lupa juga kepada peserta kami yang sedang menonton secara langsung di laman Facebook rasmi kami APB Campus Kuala Pilah. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke program webinar APB Siri 3 Anjuran Akademi Pengajian Bahasa UiTM Cawangan Negeri 9 Campus Kuala Pilah. Dengan anjuran bersama Kelab Eagles, Kelab Debat dan Orator, Persatuan Bahasa Arab, Kelab Abstrak dan juga Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Negeri 9. Kita lebih dahulu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua peserta yang telah menyertai sesi webinar siri 1 dan 2 sebelum ini. Okey, untuk makluman tuan-puan, hasil maklum balas positif dari kedua-dua sesi sebelum ini, kita bersiaran kali ini dengan satu lagi topik yang menarik untuk dibincangkan. Okay, sesi kali ini sedikit berbeza kerana bakal menampilkan penceramah yang terdiri daripada pensyarah dan juga pelajar. Okay, objektif utama webinar kali ini adalah memberi pendedahan tentang keperluan pelajar dalam menjalani sesi pembelajaran secara atas talian. Okey, untuk lebih memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu, sebelum kita memulakan webinar ini, saya ingin mengingatkan semua peserta mengenai beberapa perkara. Pertama, kepada peserta yang menyertai melalui Cisco Webex, anda diminta untuk menutup mikrofon anda sepanjang sesi webinar ini berlangsung. Kerjasama semua amat dihargai. Kedua, kepada peserta yang ingin mengajukan sebarang soalan, anda diminta berbuat demikian dengan menulis soalan di ruangan chatbox yang tertera, manakala bagi peserta yang mengikuti kami secara langsung melalui Facebook, anda boleh mengemukakan soalan di ruangan komen. Okay, universiti kami akan mengumpulkan semua soalan dan diberikan kepada moderator. Jika para peserta ingin mengajukan soalan kepada panel tertentu, sila nyatakan nama dan kami akan memajukan soalan tersebut kepada penceramah berkenaan. Okay, sesi soal jawab akan diadakan di akhir sesi webinar ini. Okay, ketiga, link kehadiran akan diberikan pada akhir sesi untuk tujuan jam latihan dan juga isi dia. Baiklah, okay, tanpa membuang masa, saya dengan ini menyerahkan sesi kita pada hari ini kepada moderator kita, Cik Zilfa Zainal Abidin, bagi meneruskan sesi seterusnya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis. Saya Zilfa Zainal Abidin, pensyarah APB UiTM Campus Kuala Pilah akan bertugas sebagai moderator anda pada hari ini. Kita mulakan sesi kita dengan sedikit pengenalan mengenai panel penceramah kita pada hari ini. Panel pertama, Technologist Dr. Sheikh Ahmad Izzaddin Sheikh Muhammad Ghazali merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Gunaan UiTM Campus Kuala Pilah. Beliau juga merupakan tokoh e-pembelajaran UiTM se-Malaysia. Pihak kami sangat berbesar hati dengan kehadiran beliau pada hari ini untuk bersama-sama berkongsi pengalaman beliau mengendalikan ODL sehingga mendapat pengiktirafan dari universiti. Panel kedua kita adalah Dr. Sharifah Ciha Syed Aziz Baftim, merupakan pencerah kanan Akademi Pengajian Bahasa UiTM Campus Kuala Pilah. Beliau juga merupakan penasihat kelab debat dan orator UiTM Campus Kuala Pilah. Panel ketiga, Saudara Muhammad Amar bin Rosli merupakan pelajar semester akhir program Ijazah Sarjana Muda Biologi. Beliau juga merupakan bekas Presiden Persatuan Bahasa Arab UiTM Campus Kuala Pilah dan merupakan penerima anugerah tokoh siswa bagi tahun 2019 bagi kategori pemimpin persatuan terbaik. Panel keempat kita adalah Saudara Amir Muhaimin
Mal Chukri. Beliau merupakan pelajar program Ijazah Sarjana Muda Biologi yang telah menamatkan pengajian beliau semester lepas dan beliau juga sering aktif di dalam aktiviti berpersatuan. Sebelum ini, beliau merupakan AJK ataupun Ahli Jawatankuasa Biro Akademik Persatuan Bahasa Arab dan Naib Presiden BioSmart Team. Dan panel kelima, Saudari Nurul Aisyah binti Amir. Merupakan pelajar semester lima, Diploma Pengurusan Halal UiTM Campus Kuala Pilah dan memegang jawatan sebagai penolong naib yang dipertua kualiti Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Baiklah. Tajuk APB webinar siri 3/2020 pada hari ini ialah ODL, Kejayaan Pelajar, Keperluan versus Kehendak. Memandangkan sesi kuliah sudah bermula, perkataan ODL ini memang suatu perkataan yang tidak asing lagi dalam kalangan warga akademik termasuk pencerah dan pelajar. Oleh itu, program webinar kita pada hari ini akan mengupas topik berkenaan penglibatan aktif pelajar, ya, etika dalam pembelajaran dan platform atas talian yang menjadi pilihan pelajar. Kita akan mulakan sesi webinar kita hari ini dengan topik berkenaan penglibatan aktif pelajar di dalam kelas. Dalam perbincangan mengenai ODL ini, selalu kita dengar tentang isu penglibatan pelajar. Okey. Pada pendapat Saudari Aisyah, ya, adakah pelajar melibatkan diri secara aktif ketika ODL? Saudari Aisyah boleh berkongsi dari perspektif pelajar tentang kebolehan pelajar untuk berkomunikasi dan memberi tumpuan semasa ODL. Silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Moderator. Pertamanya, saya ingin ucapkan terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan webinar ini. Okey, baiklah. Berkaitan dengan tajuk penglibatan aktif pelajar dalam kelas, bagi saya ia menjurus kepada pasif. Kenapa pasif? Adalah yang pertama, pelajar tidak menjadi seorang responsif. Contohnya di dalam kelas, through Google Meet ataupun Microsoft Teams, pelajar majoritinya lebih memilih untuk tutup kamera. Sedangkan sebenarnya mereka boleh je buka kamera. Tapi atas alasan tak pakai pakaian proper, tak malas nak pakai tudung ataupun nak dengar kelas tu sambil baring-baring, jadi mereka milih untuk tutup kamera. Sedangkan sebenarnya bila kita buka kamera ini adalah salah satu cara untuk kita fokus dalam kelas dan kita menunjukkan yang kita ni aktif dalam kelas. Sebab it kind of different thing between physical class and also online class. Kalau physical class, lecturer boleh monitor setiap student dalam kelas dia. Tapi bila online class, lecturer tak boleh monitor student. And tanggungjawab student itu sendiri untuk pastikan dia aktif and fokus dalam kelas. If, kalau dia kata dia tak boleh buka kamera sebab ada masalah internet, then you have to be responsive dalam kelas. Bila lecturer tanya, you jawab. At least orang kata jangan sampai lecturer tu sebut nama 3 kali. Jangan sampai lecturer soal benda tu 3 kali. Takkanlah dalam kelas tu ada 70 orang tak boleh jawab, kan? And second is pelajar tidak fokus dalam kelas. Kalau kita kata fokus, actually dia ada pelbagai faktor. Dari segi environment kita kat rumah yang tak boleh buat kita fokus, dengan adik-adik main tepi, dengan parents asyik panggil kita, and then rangkaian internet yang tak laju ataupun sebenarnya laju je. I mean data internet tu cukup je, tapi sebabkan dekat tempat tu internet tak laju, so dia boleh buatkan kita tak fokus dalam kelas. And lastly is orang kata some of student yang sanggup tangguh semester semata-mata untuk tunggu physical class. But for me, you suka ke ataupun you tak suka ke online class ni, you have to face benda ni. Sebab ini adalah satu norma baharu untuk kita. Sebab perkara ini bukan berlaku di Malaysia saja, tapi semua student di seluruh dunia menghadapi perkara yang sama. Mereka hanya hadap laptop untuk online class. So, kalau you kata macam, alah, online class ni tak efektif langsung, tak efisien langsung, tak ada bagi apa feedback yang bagus untuk kita, then you have to find your own way macam mana nak jadikan ODL ni, online class ni efektif. Antaranya salah satunya, you prepare awal.
pastikan you ada dapat slide, you dapat notes, tipulah kalau kata lecturer tak bagi slide ataupun video kan, mesti ada. Kalau tak bagi sebelum kelas, pasti dia akan bagi selepas kelas. Kalau you kata you tak boleh ikut kawan-kawan you Google Meet ataupun Microsoft Teams sebabkan internet, then after class, you buka balik notes, you buka balik video, then you tak faham, you akan contact direct dengan kawan-kawan you ataupun lecturer. So sebenarnya, pelibatan pelajar di dalam kelas adalah menjurus kepada pasif sebab pelajar tidak menjadi seorang responsif dan pelajar tidak fokus dalam kelas. Itu saja. Terima kasih. Saudari Aisyah. Terima kasih panel pertama kita, Saudari Aisyah. Kongsian yang sangat padat dan jelas. Ya. Baiklah, Dr. Shiha. Bagaimana pula doktor melihat situasi ini dari pandangan doktor sendiri? Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Puan Moderator dan pengurusi majlis, para panelis dan peserta webinar yang saya hormati. Okey, untuk menjawab soalan tadi ya. Sama ada pelajar melibatkan diri secara aktif atau tidak waktu ODL ya. Sebenarnya untuk pencerah ya, ia tidaklah mudah ya untuk menghadapinya. Dan tapi dia tak susah juga ya, sebab apa yang saya maksudkan di sini ialah bila tak susah tu bermaknanya ada cara-cara, ada cara untuk kita mengatasi masalah-masalah ya. You know, where there are challenges there are solutions. Okay, jadi apa yang saya akan share di sini adalah pengalaman saya sebagai pencerah dan apa yang saya hadapi. Sebenarnya persamaannya banyaklah dengan apa yang kebanyakan pencerah hadapi. Dan seperti Saudari Aisyah telah sampaikan tadi, ya. Perkara-perkara yang dialami oleh pelajar, ya, dan apa yang dilaksanakan oleh pelajar sewaktu ODL, ya. Memang itu adalah satu cabaran untuk pencerah. Ya. Jadi apa yang membuat ia tidak mudah? So kita kena lihat pada pelajar lah, of course lah. Yeah? So kalau pelajar ni, dari pengalaman saya, first of all nak mulakan kelas. Nak mulakan kelas, katalah Google Meet. Yeah? Mula kelas sepatutnya pukul 8 pagi. Tetapi untuk pelajar join meeting, mengambil masa. Yeah? Saya WhatsApp dulu. Minit, 2 minit sebelum pukul 8 pagi. Assalamualaikum and good morning everybody. Untuk pelajar join meeting, ya, ia mengambil masa sekurang-kurangnya, paling kurang yang pernah saya hadapi adalah 20 minit untuk semua join. Ya, ha, sampai kadang-kadang 30 minit baru boleh start meeting. Okay. So, itu satu cabaran yang pensyarah kena hadapi. Pensyarah kena sabar. Ya, tapi apakah cara untuk mengatasi masalah itu? Sementara tu sebenarnya saya mula-mula tu saya tunggu saja, tapi after a while dah pandai sekedar dengan ODL ni. Jadi saya mula bagi tugasan kepada pelajar. Sebab kesian pelajar yang the first one pukul 8 pagi tu dia dah masuk dah. Dia dah join nanti. Okay. So kesian kat dia. Dia menunggu. Jadi saya bagi tugasan. Kadang-kadang dalam bentuk video, kadang-kadang dalam bentuk exercises. Untuk semua pelajar buat sementara menunggu rakan-rakan mereka join meeting. Ya, yeah? So itu satu cara. Kemudian menjadi cabaran juga seperti apa yang Saudari Aisyah katalah, pelajar-pelajar pasif. Okey, pelajar tak nak buka kamera. Jadi pencerah ni kadang-kadang ya, macam saya ni rasa macam saya ni bercakap dengan laptop sahaja. Ya, yeah? Tak ada muka. Ha, ya. Yeah? Jadi bila kamera tak pasang, kemudian respons. Ya, respon kurang. Okay, kadang-kadang sampai pencerah kena tanya macam saya. Saya sampai kena tanya, are you still there? Am I speaking alone here? Okay, am I just talking to the laptop? Barulah ada, yes madam, no, I'm still here, we are still here. Ya, adalah yang berapa kerat yang jawab. Okay, jadi kena selalu ingatkan pencerah. Jadi apa, bagaimana orang kata nak
atasi ya masalah sebegini. Of course lah, one way is to call out the names. Ya, itu pun kadang-kadang menjadi masalah, bukanlah masalah, tapi cabaran lah untuk pencerah. Kadang saya beri dah, ya, beri yang kata apa, persediaan. Kata, okay, after this, I would like to call on you. I would like you to respond. So please make sure that you are prepared because I would like you to switch on your camera. Itu pun kadang-kadang tak ada menghasilkan buah. Ya, jadi pencerah ni memang kena sabar. Menghadapi ODL ni kesabaran yang tinggi amat diperlukan. Ya, jadi ini sebenarnya saya rasa apapun dia pergi kepada sikap lah. Ya, pelajar memerlukan sikap yang positif sebenarnya untuk menghadapi ODL. Bagaimana saya kalau face to face pun inilah yang saya selalu tekankan, sikap pelajar. Ya, kalau sikap kita ni boleh berubah ke arah yang lebih positif, yang lebih produktif, ya, insya Allah ODL boleh berjaya. Walaupun tak sehebat face to face, tetapi ODL boleh berjaya. Ya, jadi bagaimana pelajar-pelajar nak mengatas, nak membantu pencerah-pencerah? Ya, sebab ODL ni is a class session. Kita nak buat class session kita fun, sebab it's a learning process. Dalam kelas ni adalah, you know, learning occurs. Jadi kita nak make it fun, and at the same time kita nak menghasilkan satu apa orang kata, menghasilkan produk, ya, produk buah yang cantik orang kata, ya. Jadi kalau no point kita ada ODL selama 2 jam dan dia tak ada menghasilkan apa-apa buah yang cantik, ya. Jadi apa yang jadi ialah kita buang masa. Jadi ia memerlukan sebenarnya kerjasama kedua-dua pihak, daripada pencerah dan juga daripada pelajar. So pelajar perlu bersikap positif. Okay, so positif dari segi membuat persediaan lah. Membuat persediaan yang secukupnya. Ya? Siapkan diri betul-betul. Ya? Bukannya kita tengok laptop daripada atas katil. Seperti apa yang saudari Aisyah cakap tu memang betul. Itu berlaku. Ya? Jadi jangan ingat pencerah tak tahu. Pencerah tahu. Ya? Jadi pencerah tahu. Pencerah dengar suara pelajar pun kadang-kadang tahu. Ya? Tanya, ya. Tanya Azri, are you there? Yes, madam. Ha? Dengar pun tahu. Baru bangun tidur. Kan? Jadi jangan ingat pencerah tak tahu. Sama ada, you know, you pakai baju ke tak pakai baju ke, pencerah tahu. Bila tak nak buka kamera tu, ya, untuk yang lelaki lah ni, ya, saya tahu. Kadang tu, jap madam jap baru agaknya nak pakai baju, nak sikat rambut, nak bagi handsome sikit, kan. Pelajar perempuan of course lah memakan masa nak pakai tudung. Sepatutnya sebelum kelas bermula siap dah. Persediaan ni penting. Itu akan menghasilkan satu satu sesi pembelajaran yang lebih produktif untuk pelajar. Ya. Jadi saya rasa, saya berpendapatlah, ya, bahawa memang banyak cabaran yang dihadapi oleh pencerah. Tetapi as I said lah, you know, ya, dia tak susah dan ada cara-cara. Cuma orang kata apa, memerlukan lebih kesabaran. Ya, dan of course kerjasama daripada pelajar. Okay, so dengan ini saya serahkan balik kepada Puan Moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Shiha atas pandangan yang sangat membina tadi, ya. Baiklah, mari kita beralih ke soalan seterusnya. Soalan ini diajukan kepada Saudara Muhaimin berkenaan dengan etika semasa ODL. Ini satu topik yang sangat penting, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, pembelajaran secara ODL memberi pelajar akses kepada akses yang lebih besar dalam mengawal pembelajaran mereka sendiri. Sekaligus pengawasan pencerah adalah sedikit terbatas. Di dalam pengawasan yang terbatas ini, ya, Saudara Muhaimin, bagaimana Saudara Muhaimin sebagai seorang pelajar melihat budaya ataupun etika pembelajaran kawan-kawan, terutamanya dalam aspek confidentiality atau kerahsiaan semasa melakukan ujian, quiz mahupun assignment? Silakan.
Assalamualaikum kepada semua. Okay, terima kasih kepada moderator atas soalan yang telah diajukan. Jadi seperti mana yang telah dinyatakan oleh moderator, isu etika ini adalah satu isu yang hangat, terutamanya semasa ODL lah. Alright. Jadi sebelum saya mulakan adalah kita tahu apa sebenarnya maksud etika itu sendiri. Etika ini boleh kita maksudkan atau kita ertikan sebagai prinsip-prinsip moral yang diperlukan oleh seseorang ataupun dalam konteks ODL ini pelajarlah supaya proses pengajaran dan pembelajaran itu dapat mencapai objektifnya, iaitu menyampaikan ilmu daripada pensyarah kepada para pelajar. Jadi saya bahagikan, sebagai isu ini adalah isu hangat, saya bahagikan pandangan saya kepada tiga bahagian utama. Bahagian pertama adalah apakah contoh-contoh ethical problems among students yang berlaku throughout the ODL period. Jadi permasalahan pertama yang paling hangat adalah integriti ataupun kejujuran dalam kalangan pelajar itu sendiri. Integriti atau kejujuran ini boleh dilihat ataupun kita boleh, permasalahan ini berlaku untuk dua situasi berbeza. Yang pertama adalah kehadiran, seperti mana yang telah dinyatakan oleh saudari Aisyah sebentar tadi, yang mana kebanyakan pelajar memilih untuk menutup kamera mereka dengan alasan masih belum bersedia, masih belum bersiap, untuk perempuan masih belum memakai tudung dan sebagainya. Tetapi ada antara pelajar yang menggunakan alasan-alasan ini sebenarnya untuk membolehkan mereka melakukan perkara-perkara yang lain. Seperti contohnya bermain game untuk lelaki, contoh memasak mungkin untuk perempuan dan sebagainya. Macam-macam pekerjaan lainlah yang mereka lakukan sambil tidak menumpukan sepenuh perhatian mereka terhadap kelas. Dan ini semestinya merencatkan proses ODL itu sendiri. Keduanya, integriti semasa menjawab peperiksaan atau ujian secara atas talian tidak perlu saya terangkan dengan lebih lanjut sebab maklum sudah mengetahui, yang kita sudah mengetahui kebanyakan pelajar mempunyai mentaliti apabila sebut sahaja online, apabila sebut sahaja assessment online, mereka akan merujuk buku tanpa melakukan persediaan yang sepatutnya seperti mana yang mereka lakukan untuk menjawab peperiksaan ataupun kertas ujian suatu commissioning methods of lecture sebelum ni, maksudnya in person lah. Jadi ini juga akan menyebabkan proses ODL itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebab pelajar tidak melaksanakan apa-apa persediaan. Alright. Dan permasalahan kedua, permasalahan utama kedua adalah plagiarisme. Plagiarisme ini bukanlah isu baru among students in Malaysia ataupun in the whole world sebenarnya. Alright. Tapi ia menjadi semakin teruk semasa ODL. Kenapa? Sebab-sebabnya akan saya beritahu kemudian sebentar lagi. Dan isu ketiga, ethical problem yang ketiga adalah berkaitan dengan attitude pelajar itu sendiri, attitude terhadap lecturer. Kebanyakan pelajar akan mengganggu lecturer di luar waktu pejabat mereka. Ini sebenarnya dah biasa terjadi even sebelum ni jika kita belajar in person pun. Tapi ODL dia semakin berleluasa kerana pelajar tidak menumpukan sepenuh perhatian waktu kelas. Jadi mereka akan mengganggu para pensyarah di luar waktu kelas mereka dengan bertanyakan soalan yang telah pun diajukan, yang telah pun dinyatakan ataupun diterangkan sebelum itu sebenarnya. Okey, kita bergerak ke bahagian yang kedua. Bahagian kedua adalah kenapa berlakunya ethical problems ini dalam kalangan pelajar. Pertama, berkaitan dengan integriti. For me, in my opinion, the main factor contributing to the integrity problems ataupun kejujuran, kenapa pelajar berlaku tidak jujur adalah kerana the students are being too desperate to attain good grades. They are valuing, mereka hanya value the grades rather than the knowledge itself. Mereka inginkan grade yang bagus tanpa usaha yang mencukupi supaya mereka boleh memperbaiki grade mereka yang sebelum ini. Okay, itu adalah faktor utama untuk integriti. Dan ada juga pelajar yang menggunakan peluang ini untuk memperoleh grade yang hebat yang mereka rasakan mereka tidak mampu untuk dapat semasa cara konvensional. Sebabnya jika kita lihat in conventional method of lectures, di mana huge proportion of marks will be allocated for final examination, for test and so on. Jadi bila dilaksanakan secara ODL, pelajar bukan sahaja cuba untuk mendapat grade yang bagus, tapi mereka juga berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan perfect score. Jadi ini yang akan melibatkan dengan integriti dan sebagainya lah. Dan seterusnya untuk plagiarisme, kenapa berlakunya plagiarisme dengan semakin teruk semasa ODL? Jawapannya adalah time management yang tidak mencukupi dalam kalangan pelajar. Apabila pensyarah memberikan masa secukupnya untuk mereka melakukan assignment, menyelesaikan tugasan, mereka menggunakan masa ini untuk melakukan perkara-perkara lain. Jadi mereka akibat kesuntukan masa, the easiest way for them to accomplish their assignments adalah melalui plagiarisme. Mereka akan copy paste jawapan dari sini, ataupun lebih teruk, ada antara pelajar yang mengambil jawapan ataupun mengambil hasil kerja rakan-rakan atau sini-sini terdahulu untuk dihantar. Sebabnya pensyarah yang menyemak adalah pensyarah yang lain. Jadi adalah susah ataupun almost impossible for the lecturer untuk detect itu adalah sebenarnya berlakunya plagiarisme. Dan yang ketiga adalah attitude. Attitude ini
ini adalah berkaitan dengan disiplin ataupun mentaliti pelajar itu sendirilah. Tak perlulah saya terangkan kenapa berlaku ini masalah attitude, sebabnya perkara ini adalah perkara yang sudah lama berlaku dalam kalangan pelajar, bukan sahaja dalam ODM. Dan akhir sekali, untuk bahagian terakhir adalah solutions. So what are the solutions based on my opinions toward all these ethical problems, alright? So seperti mana yang merujuk kepada Dr. Sharifah Shah Hospital tadi, beliau ada menyatakan bahawa pelajar, sikap pelajar itu sendiri adalah paling penting untuk memastikan ODL ini dapat berjalan dengan baik. Jadi dalam diri pelajar itu perlu ada motivasi yang kukuh, motivasi the ataupun an ample determination. Maksudnya kena ada determination yang kuat, kena ada keazaman yang tinggi. Apa yang dimasukkan dengan motivasi yang hebat ini adalah seperti contohnya dulu apabila saya memegang jawatan Timbalan Presiden Bio Smart Team, saya ada mengendalikan beberapa sesi mentoring session lah antara pelajar lama dan juga pelajar baru. Dan apa yang saya tekankan semasa saya menjadi mentor adalah don't ever go for the grades, but then we always go for the true value of knowledge. Kita tak kejar grade, tapi kita kejar ilmu itu sendiri. Alright, sebabnya dear students, kita kena ingat yang good grades will get you going, but then the true, the exact value of knowledge will get you even further. Kita kena tahu benda tu. Pelajar kena ada motivasi yang hebat. Alright, dan selain itu, disiplin pelajar seperti mana telah disentuh sekali lagi oleh Dr. Sharifah Shah sebentar tadi, disiplin adalah amat penting. Pelajar kena be on time, dan disiplin ini boleh dipupuk melalui environment yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan environment yang baik adalah students should surround themselves with good people, with good friends. Sebabnya, friends akan mempengaruhi cara pemikiran, cara pekerjaan seseorang dan sebagainya. Dan yang terakhir, apa yang students boleh lakukan adalah untuk mempunyai respect. We need to respect others in order for us to be respected. Sebabnya, apa yang perlu direspekkan adalah para pensyarah. Kita perlu appreciate usaha-usaha yang telah mereka lakukan. Sebagai contoh, dulu apabila saya mengambil satu subjek, saya boleh lihat lecturer saya record video tersebut pada pukul 3 pagi, pada pukul 4 pagi. Jadi ini adalah satu pengorbanan yang students kena lihat. Students tidak boleh memfikirkan hanya students sahaja yang terbeban dengan ODL. So, senang ataupun boleh dikatakan, in order for us to have a good ODL session, the students should have a good mentality, a positive vibes in them. Dan akhir sekali untuk para pensyarah, apa yang saya boleh sarankan adalah mungkin para pensyarah boleh menyediakan soalan-soalan cemas dalam mereka punya session dan sebagainya. Contohnya, soalan-soalan tersebut boleh diselitkan pada awal, tengah ataupun akhir. Jadi para pelajar tidak boleh mengagak di manakah soalan tersebut akan ditanya, dan soalan-soalan ini boleh bertindak sebagai indikator untuk kita tahu sama adakah pelajar tersebut memberikan sepenuh perhatian. Jika mereka memberi sepenuh perhatian, mereka boleh menjawab soalan tersebut, dan jika mereka langsung tidak hadirkan diri ke kelas, mereka tidak akan tahu tentang kewujudan soalan-soalan tersebut. Dan penggunaan live cameras during online assessment, contohnya seperti test, telah pun digunakan di beberapa universiti. Contohnya yang saya tahu seperti Universiti Malaysia Pahang, dan adik saya sendiri seorang medical student, semasa beliau mengambil peperiksaan secara online, kamera perlu di on, kemudian perlu dibuka. Jadi para pensyarah boleh increase mereka punya pengawasan terhadap para pelajar. Dan akhir sekali adalah variation in assessment. Bermaksud sebenarnya jika kita lihat, kebanyakan assessment adalah berkaitan dengan written report, yang mana lebih tertumpu ataupun it is more prone towards plagiarism. So, variation in assessment, contohnya pembuatan video, boleh increase creativity among students, dan dia juga akan mengurangkan plagiarisme. Sebabnya even students refer directly from the source, they need to comprehend the situation. Mereka perlu buat ayat mereka sendiri, mereka perlu record, dan itu adalah hasil usaha mereka sendiri. Dan akhir kata daripada saya untuk para pelajar, ingin saya kongsikan sepotong hadis yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, وَمَنْ أَرَوْدَ الْأَخِرَحْ فَعَلَيْهِ بِالْإِلْمِ وَمَنْ أَرَوْدَ هُمَا فَعَلَيْهِ بِالْإِلْمِ. Yang bermaksud, sesiapa yang inginkan kejayaan dunia memerlukan ilmu, sesiapa yang ingin berjaya di akhirat juga memerlukan ilmu, dan sesiapa yang inginkan kejayaan kedua-duanya juga memerlukan ilmu. Jadi para pelajar, kita tanya diri kita balik, apa niat kita untuk belajar? Adakah semata-mata untuk kejar grade sahaja yang mana akan merugikan kita, atau kita kejar ilmu itu sebenarnya? Sebab ilmu itu akan diaplikasikan bukan sahaja untuk pekerjaan, bukan sahaja untuk sepanjang hidup kita, tapi juga insyaAllah akan memberikan kita manfaat di dunia dan juga di akhirat. So, saya kembalikan semula kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan tadi, Saudara Muhaimin. Sangat menyeluruh dan kritis pandangan yang diberi. Ya. Jadi, kita teruskan perbincangan kita mengenai etika dalam ODL ini dari sudut pandangan pencerah pula. Jadi kita sedia maklum budaya tidak beretika seperti tidak menyiapkan tugasan ini bukanlah suatu yang asing di kalangan pelajar.
Dan kita juga maklum kenyataan ini bukanlah dituju kepada semua pelajar. Tapi penting untuk kita tekankan ini tanggungjawab seorang pelajar universiti. Jadi, Dr. Sheikh, bagaimana pula pandangan doktor tentang isu ini sebagai seorang pencara? Jadi, dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator, Puan Abidin. Terima kasih kepada Akademi Belajar Bahasa UiTM Negeri Sembilan, Kepos Kepulauan kerana telah menjemput saya ke webinar ini dengan kerjasama Club Eagles, Pasarab, Strat, Bat dan juga Majlis Pembangunan Pelajar. Saya berbesar hati nak ingin menjemput semua. Saya berbesar hati kerana dijemput ke webinar ini. Dan saya hormati Tuan Syarifah Siha, saya Aziz Tim, para panel pelajar, ada Muhammad Ahmad bin Rosli, saudara Amir Muhaimin, Ahmad Syukri dan juga saudari Nurul Aisyah Yamin. So, berbalik kepada soalan yang diutarakan oleh Puan Moderator sebentar tadi berkenaan dengan so first of all we have to know what is ETIKA. So for my point of view, ETIKA adalah merupakan salah satu cabang moral yang merangkumi kelakuan yang betul ataupun kehidupan yang lebih baik. So antara aspek pertama ETIKA ialah berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab dan juga keadilan. So berkenaan dengan etika tadi, berbalik kepada etika yang menjurus kepada open and open distance learning ni. So untuk mengetahuan semua, kita antara universiti yang terawal lah yang melaksanakan perlihan ni, tak termasuklah open universiti tu lah secara besar-besaran ketika sebelum NCO pada bulan 3 tu lah, pada bulan Mac yang lepas. So ianya merupakan satu anjakan yang sangat besar daripada F2F ke ODL secara tiba-tiba. Dan semua orang terkejut. Saya terkejut, anda terkejut, cara pun terkejut, ajar pelajar pun lagilah terkejut. Okay. Kita tidak diberi masa, tidak diberi ruang. Tiba datangnya COVID-19, kita semua kena MCO dan pembelajaran dijalankan secara ODL. So, bila pembelajaran dilaksanakan secara ODL, banyak new knowledge yang pencara-pencara kena belajar dalam masa yang singkat, dalam masa sebulan je lah. Kan kita ada masa sebulan cuti tu. Kena belajar macam-macam perkara, macam-macam benda. Begitu juga dengan pelajar pun ada yang terkejut. Ingatkan cuti sampai seminggu, dua minggu, tapi rupanya cuti sampai 3 hingga ke 4 bulan dan berada di rumah. Ada yang tak bawa laptop, ada yang tak bawa laptop, ada yang tak bawa buku-buku. Buku semua tinggal di college. Dari sudut pencara pula, banyak benda lah yang kami perlu lakukan dalam masa sebulan tu. Salah satunya adalah untuk mencari platform yang sesuai lah untuk melaksanakan FQF. So dia, bila melaksanakan ODL ni, masalah utama dia adalah masalah internet dan juga masalah etika semasa berlangsungnya pembelajaran ODL ni lah. So pada pendapat saya, ODL ni lebih, etika dia lebih kepada kepercayaan. Saya percaya kepada anda, anda percaya kepada saya. Saya selaku pensyarah percaya kepada pelajar-pelajar saya dan selaku pelajar juga haruslah percaya kepada pensyarah dan juga diri sendiri. Dan saya juga dapat maklumat lah berkenaan dengan jika di dalam peperiksaan, ada yang meniru di dalam test, ada yang meniru dalam quiz dan juga assignment. Tapi pada pendapat saya, untuk assignment tak ada masalah sebab kita ada Turnitin. So daripada setiap SMA pelajar-pelajar saya, memang saya akan scan guna Turnitin lah. So daripada situ kita dapat detect ada yang
plagiatnya sehingga 90%, ada yang plagiatnya sehingga 80%, saya akan kembalikan kepada pelajar saya dan minta mereka buat semula lah. So untuk test dan juga quiz, ianya bergantung pada diri anda masing-masing. Cara seperti yang kita tahu, test dan quiz ni perlu dinilai perlu daripada dalam atau perlu daripada kejujuran dari dalam diri pelajar itu sendirilah. Kita semua orang umat Islam, kita semua percaya kepada perkataan, kita percaya kepada kita semua umat-umat yang beriman. So daripada sudut keberkatan, ya, anda meniru, anda dapat A, ya, anda akan dapat pointing yang tinggi, anda akan dapat ANC, anda akan dapat first class, ya. So daripada result tu, anda akan bawa pergi interview, ya, anda akan dapat pekerjaan, ya, anda akan dapat duit gaji. So daripada duit gaji tu, anda akan beri kepada ibu bapa anda, anda akan berkahwin, beri kepada isteri dan juga anak-anak anda. So di manakah keberkatan di situ? Duit tu berkat tak? Daripada hasil meniru. Tu apabila tak ada keberkatan, jadi anda rasa mana tu? Apabila tak ada keberkatan dalam kehidupan. Okay, di samping itu juga, selain daripada keberkatan, saya juga menitik beratkan berkenaan dengan kejujuran semasa kelas online saya lah. Sebagai contoh, sekiranya pelajar tu nak ke toilet semasa dalam pelajaran ODR saya, saya minta dia orang jujur lah. So, izinkan saya ke toilet. So, for me, that is jujur. Dan saya memang dah jalankan benda ni untuk pelajar-pelajar CHM 083 saya. Pelajar-pelajar perabadikan tinggi. Alhamdulillah semuanya jujur. Dan daripada sudut pesyarah juga, sekiranya saya nak minum air ataupun saya perlu ke toilet, saya pun akan cakap benda yang sama. Sorry guys, saya nak pergi toilet sekejap. Okay, dan kena dengan kehadiran pula, saya rasa tak ada masalah. Sebab saya menggunakan platform MT. So daripada MT, daripada platform Microsoft Teams ni, saya dapat tengok siapa yang log in, siapa yang log out. Okay, contohnya si A, dia masuk kelas saya pukul 8. Lepas tu dia move out pukul 8:05. Lepas tu dia masuk balik 8:07. Lepas tu dia keluar balik 8:10. So kalau dia kata itu masalah internet, yes, I boleh percaya. Itu adalah masalah internet. Tapi kalau dia masuk pukul 8:10, dia keluar pukul 8:15, dia masuk balik pukul 9, there is something wrong lah. That is all about ethics lah for me. Tak ada satu software pun, tak ada satu software pun yang dapat detect you betul-betul meniru ataupun tidak. Walaupun ketika melakukan peperiksaan, you on camera yang tu boleh minimize je. Boleh meminimizekan kecenderungan you untuk meniru. Tapi kalau nak make sure 100% you tak meniru, for me yang tu susah. So it back to yourself, kepercayaan and iman. Lagi pada pendapat saya, kita punya culture lah. Kita tak menghargai orang yang jujur. Itu pada pendapat saya lah. Kita tak percaya pada, kita tak menghargai orang jujur, kita lebih menghargai pada orang yang banyak buat helah. Itu macam Dr. Syihah cakap tadi lah. One of the ethics juga, dan dengan adab-adab ketika ODL lah, on camera, on time. And then dekat profile WhatsApp you tu, tolonglah bagi nama penuh. Janganlah bagi nama-nama yang biasa. Senang nanti kami nak detect. Okay, saya rasa tu saja. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Dr. Sheikh atas pendapat dan pengalaman Dr. Sheikh melakukan ODL tu dari segi ethics ya. Semasa menjalankan ODL. Baiklah, kita sekarang akan mengambil soalan. Kita akan mengambil soalan
daripada Fatin Nadia. Soalan ini kita dapat daripada FB Live tadi ya. Okey, soalannya berbunyi, bagaimana kita dengan cabaran para pelajar dari segi keuangan, terpaksa time, toxic family, domestic abuse, etc. Mungkin para pensyarah tidak nampak sebalik apa yang berlaku. Jadi kita jemput Dr. Sharifah Sheha untuk menjawab soalan ini. Silakan. Okay, terima kasih Puan Moderator. Okey, untuk menjawab kepada soalan ini ya. Okey, ya yeah, betul. Memang kita sedia apa nilah maklumnya bahawa pelbagai cabaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ya. Dan secara logik memanglah pensyarah perlulah sensitif dengan masalah-masalah pelajar ya. Tapi bagaimana nak detect? Ya, itu satulah ya. Jadi kita kena lihatlah juga kepada penglibatan dia di dalam ODL ya. Ada kes di mana pelajar tidak melibatkan diri langsung ya dalam ODL ataupun dalam WhatsApp, tidak respon kepada WhatsApp. Dan ada juga pelajar yang saya pernah dengar lah daripada pengalaman-pengalaman daripada pembicara yang lain, di mana ada tugasan-tugasan dan juga assessment yang tidak dilaksanakan, di mana ini apa orang kata menyebabkan pelajar itu gagal dalam subjeknya. Dan tak sepatutnya boleh gagal kiranya pelajar-pelajar menyelesaikan semua tugasan-tugasan yang diberi ya semasa semester itu berlangsung. Jadi kita kena peka lah kadang-kadang ya. Dan I think pensyarah tidak boleh membuat assumption ya. Ada pensyarah yang buat assumption bahawa pelajar mula apa orang kata tak nak respon, mengelat ya. That's the word, bahasa-bahasa kan, mengelat. Tetapi kadang-kadang kita kena cuba juga melihat on the other side of it ya. Tetapi at the same time juga pelajar-pelajar tidak bolehlah mengambil mudah ya apa yang pensyarah telah beri secara orang kata apa apabila pensyarah menyampaikan rasa simpati mereka ya. Jadi for example dari segi kewangan ya, ramai pensyarah, saya faham ya, saya ramai pensyarah sini faham bahawa ada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kewangan ya, dan ada yang membuat kerja-kerja part-time. Tapi kita ialah goes back to sebagaimana yang Dr. Sheikh sampaikan tadi, etika. Dan sebagaimana yang telah saya sebut tadi adalah positif, sikap yang positif ya. Kalau kita nak belajar ya, macam mana pun kita seboleh-bolehnya kita jangan abaikan ya. Knowledge tu is power, knowledge is power ya. Jadi kita kalau boleh buat part time job tu boleh, tetapi at the same time do not allow that to affect your studies. And kalau pelajar pandai untuk mengimbangkan ya, masa untuk buat part time dan masa untuk study, saya rasa itu tidak menjadi masalah ya. Walau bagaimanapun ya, kalau ada segi cabaran kepada pelajar yang lebih berat ya, for example ya, dengan cabaran toxic family ya, ya ramai kita ya, kadang-kadang kita, family kita mungkin tak faham lah ODL ni apa dia sebenarnya ya. Tengok anak kita tu menghadap kamera je, tak buat apa pun kan. Jadi kadang-kadang tu, yelah, kadang-kadang family ada yang kurang faham dengan keadaan ya, bahawa itu adalah sesi pembelajaran. Macamlah masuk kelas kan. Masa tu lah suruh buang sampah lah ya. Jadi suruh buat-buat kerja yang lain. Dan saya sebagai pencerah, saya mengakui ya, pada mula-mula saya start dengan ODL ni, saya terlepas pandang perkara-perkara seperti ini. Jadi bila saya terlepas pandang, until one day one of my student dia datang lewat untuk join meeting, dan bila saya tanya dia, dia kata dia terpaksa bantu ibu dia untuk menguruskan nenek dia. Ya, nenek dia ada stroke. Ya,
dan tidak boleh apa nilah buat semua secara sendiri kan. Jadi actually that is a wake up call for me. That hey, you know, students have these kinds of problems, and you know, so kita kena lebih peka lah dengan keadaan seperti ini. Yeah? Jadi student ada juga tanggungjawab lain. Tapi apa yang penting adalah kita kena ada pencerah, kena faham. Yeah? Kena faham. Sabar. Very important. Sabar. Yeah? Dan pencerah has to be willing to let go. Let go. Yeah? Kalau kata masa tu kita buat assessment, pelajar tu tak boleh buat. Dia kata, sorry madam, saya ada kat hospital. Bawa nenek saya for routine check-up. Yeah? That is out of our control. Tapi kita tak boleh marah student tu. Yeah? So, kita sabar and we let go. Tak apa, dia boleh buat assessment tu waktu lain. You know, after all, this is ODL. Yeah? Kepada student yang menghadapi cabarannya lebih lagi dari segi domestic abuse dan you know, masalah yang sebegini, saya mohon kepada pelajar, ya. Sekiranya pelajar menghadapi masalah begini, ya, please talk to us. Yeah? Don't be afraid to talk to us. Okay? Let us understand. Mana tahu, ya, kadang-kadang you tak boleh simpan perkara sebegini cara sendiri. Yeah? So, please approach us. Talk to us. And insya Allah, you know, with whatever power that we have in us, you know, we will try to help you as much as possible. Okay? So dengan itu saya serahkan balik pada Puan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sharifah Sheha, dan saya ingin jemput Saudara Amar juga untuk memberikan pendapatnya untuk soalan ini. Silakan. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih atas soalan yang bernas daripada saudari kita sementara tadi. Di sini saya ingin menjawab persoalan saudari. Pertama sekali melibatkan masalah student ataupun pelajar yang mempunyai masalah kewangan. Okay. Student tidak perlu risau kerana kita student sendiri sepatutnya perlu pandai merancang, yang mana jika beliau atau mereka mahu untuk take a break from study to kalau mereka rasa mereka tidak boleh bawa apa hal dan bekerja, lebih baik untuk let go satu dulu dan rancang balik timeline study you all, and then kita juga boleh mohon bantuan kewangan seperti zakat, kemudian kita ada bantuan pelajaran PTPTN dan sebagainya. Okey, untuk menjawab persoalan yang seterusnya, yang mana toxic family. So it is undeniable yang kita tak semua beruntung, yang mana kita dilahirkan dari latar belakang berbeza. Jadi bagi saya, untuk encounter masalah totally memang tak boleh. Jadi student kena faham yang ini memang out of control, yang mana mereka perlu tahu untuk how to react to this situation. Saya boleh beri saya hanya boleh beri sedikit advice ataupun sedikit orang kata student heart to heart talk lah kan, yang mana sepatutnya student kalau boleh cuba berbincang dengan family, dengan keluarga masing-masing, yang mana terangkan kepada mereka. Kadang-kadang keluarga kita tidak faham, yang mungkin mereka melihat kita hanya menghadap laptop ataupun gadget saja, sedangkan kita mempunyai tanggungjawab. Kadang-kadang family tak faham semua benda tu. Jadi kita sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang ahli anggota keluarga perlu memberitahu kepada ahli keluarga sendirilah, yang mana kita mempunyai tanggungjawab, dan tanggungjawab ini juga perlu untuk masa depan kita, untuk menyara keluarga juga. Okey, seterusnya mengenai toxic family, saya sangat setuju dengan Dr. Sheha, yang mana kena bagi tu cara. Try to reach your lecturer, yang mana kadang-kadang lecturer pun tak faham. Jadi kalau lecturer tak faham, student tak mereka pun tidak menyelesaikan mana-mana masalah pun. Jadi saya juga percaya dan yakin yang semua pensyarah faham akan keadaan ini, dan mereka akan beri yang terbaik untuk student, untuk para pelajar lah. Dan untuk soalan yang terakhir, yang mana melibatkan domestic abuse. Okay, basically kena faham domestic abuse melibatkan common knowledge, yang mana kita, mana-mana warga negara atau mana-mana seorang manusia, kita punya hak asasi. Jadi jika kita encounter dengan masalah macam ni ataupun kita mempunyai kawan yang
mempunyai masalah, kita perlu cari authority yang sesuai. Seperti kita boleh call mana-mana hotline ataupun K-line ataupun sebagai contoh Persatuan Sahabat Wanita Selangor yang pernah diberitakan di Berita Harian sendiri yang melibatkan penderaan di musim PKP. Sedangkan telah banyak organisasi-organisasi yang boleh membantu kita dalam masalah ini. Kemudian kita juga boleh refer kepada hospital kerajaan OSCC iaitu One Crisis Center di mana-mana kerajaan yang mana mereka akan beri support kepada mereka yang di-abuse oleh keluarga sendiri. Dan tidak lupa juga kepada sebagai contoh IPO iaitu Interim Protection Order, yang ini yang telah parah lah, kes yang parah akan dibawa ke kes mahkamah yang mana kena buat laporan polis lah. All of this is common knowledge yang mana student atau mana-mana mana-mana warga negara atau manusia perlu sedar ada authority atau local authority yang boleh bantu kita to prevent this problem from happen. Jadi saya harap membantu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Ahmad. Sebenarnya untuk soalan ini ada follow up question dia juga daripada saudari Fatin Nadia tadi. Dia bertanya apa pendapat para panel ubah pelajar atau fahami pelajar, dan daripada kedua-dua feedback ataupun respons yang telah diberi oleh Dr. Syihad dan Usul Amar, saya rasa there is a balance. Yeah, we have to meet halfway. Jadi pensyarah ada pelajar ada usaha untuk mengubah diri, dan daripada side pensyarah mereka juga perlu memahami pelajar. Jadi on to the next question ya, untuk Q&A daripada Fatin Atika, daripada saudari Fatin Atika, soalannya berbunyi, adakah sesetengah pelajar yang semasa kelas fizikal dia tak tanya soalan ataupun senyap sahaja dan claim dia tak faham apa yang lecturer ajar dalam kelas? Online kelas apatah lagi. Jadi bagaimana nak ubah pelajar-pelajar yang sebegini? Jadi kita jemput Dr. Sheikh untuk memberi respon untuk soalan ini. Silakan. Terima kasih Cik Zifa. Terima kasih kepada saudari Fatin yang bertanyakan soalan tadi. Soalannya berbunyi, ada setengah-setengah pelajar yang semasa kelas fizikal dia tak tanya soalan ataupun senyap saja dan diklaim dia tak faham apa yang lecturer ajar dalam kelas. Online kelas apatah lagi. Jadi bagaimana kita nak ubah pelajar-pelajar seperti ini? Well, pada pendapat saya, manusia ni dia ada dua jenis. Satu introvert, satu lagi extrovert. Yang introvert ni yang jenis jenis pendiam. Yang jenis diam je. Okay. Kawan pun ada 2-3 orang je. Okay. Yang jenis extrovert ni pula yang suka berkawan dengan orang ramai. Suka pergi sana, suka pergi sini. Okay. Introvert dia jenis diam. Dan waktu yang paling disuka apabila dia seorang-seorang. Itu introvert lah. Dia dapat energi dia masa dia seorang-seorang. Extrovert pula dia kena berkawan. Dia bersosial lah. Sana sini. So, balik kepada persoalan tadi tu, saya tak pasti adakah pelajar ni jenis introvert ataupun extrovert. Sebab kita ada kes pelajar yang semasa F2F dia tak berapa skor. Tapi bila ODL, dia diskorer. So saya just think positif lah. Mungkin sebab dia jenis introvert. So bila introvert, dia jenis ODL. Tapi mungkin sebab ada pengawasan daripada mak bapak dia di rumah. So dia skor lah semasa ODL. So yang kata tak faham-faham ni kan. Yang claim dia tak faham apa yang lecturer ajar dalam kelas. So pada pendapat saya, ada tak dia jumpa pensyarah tu? Ada tak dia WhatsApp pensyarah tu? Ada tak dia call pensyarah tu? Ataupun ada tak dia tengok video pensyarah tu mengajar berulang-ulang kali? Kalau tak faham, bukan sekali baca je. Kena tengok video tu berulang-ulang kali. Macam tu juga dengan kita buat latihan. Mana boleh buat latihan sekali je terus dah pandai.
kena buat latihan banyak kali, kena baca banyak kali, kena tengok video banyak kali, barulah kefahaman tu datang. Dan jawapan saya yang kedua, benda ni bergantung pada diri sendiri untuk you berjaya ataupun ataupun tidak. Cara kawan-kawan tu semua merupakan pengaruh-pengaruh luar. Kalau dia tak bertanya, dia akan menyusahkan kawan-kawan dia sendiri. Bila dia tak bertanya, dia tak faham. So ni yang kita cakap ni tadi, copy paste dalam assignment. Nak ubah, kena ubah daripada dalam. Kena ubah diri pelajar itu sendiri. Kita boleh bagi nasihat ataupun minta dia jumpa kaunselor. Saya rasa kita ada kaunselor yang berwibawa kat sini, Puan Cikgu Fariha daripada unit hal ehwal pelajar. Stigma kita bila jumpa kaunselor ni, mesti orang tu sakit jiwa. Tak ada. Bukan macam tu. Kalau pencara tak boleh settle, kalau kawan-kawan pun tak boleh settle, saya rasa boleh tu jumpa kaunselor lah. Untuk ubah sikap belajar kenaan. Tapi saya banggalah dengan saudari Fatih ni. Sebab dia care kepada kawan-kawan dia. Bukan senang nak dapat kawan-kawan yang care macam ni. Saya bangga dengan awak. Sebab walaupun saya tak tahu siapa awak, saya tak pernah tengok muka awak, tapi percayalah, saya bangga dengan awak Fatih. Sebab awak care dengan kawan-kawan awak. Tu bagi tahu dengan kawan-kawan awak ni yang tak tanya soalan, yang senyap saja fikirkan masa depan dia. Tak pun pada pendapat saya, you bagi semangat kat dia. Bila kat universiti ni kan, kita nak berjaya, kita kena berjaya sama-sama. Bukan aku seorang yang dapat A. Oh, aku je lah seorang yang dapat A, korang semua biar dapat B plus ataupun C plus. Ya, aku je lah yang dapat first class, korang semua tak dapat first class. Berjaya macam tu tak perlu ada lah kot dekat UiTM ni. Berjaya sama-sama. Kita angkat kawan kita sama-sama. Bagi motivasi kat pelajar berkenaan Fatin. Motivasi. Itu je yang kita boleh buat. Tanya dia, weh, kalau kau tak faham, jumpalah lecturer. Sorry lah, bukan jumpalah. WhatsApp. Kadang-kadang WhatsApp tu kita malas kan sebab nak type kan, panjang sangat. Itu satu lagi kalau misalnya dia ambil kimia, nak lukis structure semua tu kan. So pada pendapat saya, call je lah. Biasa tak ada masalah, you WhatsApp lah bicara tu, tanya. Doktor boleh tak saya nak call doktor sekejap supaya saya tak faham lah topik ni. Saya rasa bicara tak ada masalah. Boleh Fatin? Saya rasa tu saja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sheikh atas kata-kata semangat ya. Dan saya nak jemput Saudara Muhaimin juga memberi pendapatnya tentang hal ini. Silakan Saudara Muhaimin. Okey, terima kasih atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Jadi basically apa yang saya nak share tu lebih kurang dia macam apa yang Dr. Sheikh telah share, cuma saya akan tambah asyik sikit based on my opinion sajalah. Pertama sekali, macam mana nak ubah pelajar macam ni tu, kita tak ada kemampuan, baik lecturer ke family ke ataupun siapa pun tak ada kemampuan. Kita hanya boleh membantu ataupun boleh mendorong dia supaya dia mungkin boleh berubah. Tapi apa-apa pun, dia bergantung kepada pelajar itu sendirilah. Macam mana level of motivation dia, macam mana apa niat dia sebenarnya, sama ada dia memang masuk, memang nak GOT, memang nak grad on time, ataupun dia memang niat dia nak masuk degree sampai umur 30 sebab dia tak nak kerja. Memang mungkin itu adalah goals dia, we never know. Tapi apa yang saya boleh katakan kat sini, bila dah jadi macam ODL, okay, dulu kita, kalau kita refer conventional methods, maksudnya bila face-to-face punya lectures kan, lecturer ni almost have the sixth sense tau, maksudnya dia orang boleh detect sama ada students tu faham atau tak. Tapi due to ODL, there are much more barriers. Maksudnya, bila dah jadi macam ni, students tu sendiri kena jujur. Itu adalah kunci dia lah, kena jujur ataupun rakan-rakan kena bertindak membantu. Macam tu. Sebab ada kalanya, jika saya lihat dulu ataupun berdasarkan pengalaman saya lah, ada sesetengah subjek atau ada sesetengah topik tu, bila lecturer mengajar, mereka mempunyai macam ada barrier tau. Mereka tidak dapat untuk memahaminya. Tapi bila kawan-kawan yang guide, pada kawan-kawan hanya menerangkan konsep dengan lebih simple, tapi mereka boleh memahaminya. Sebabnya, ini adalah mungkin sebabnya
I think they speak the same language. Maksudnya ataupun dari kata lain, mereka mempunyai jarak ataupun barrier antara mereka tu kurang. Jadi bila kawan-kawan yang guide, mereka lebih mudah untuk mereka untuk memahamilah. Jadi saya rasa untuk ubah student-student macam ni tu, saya nak cakap pun dia tak boleh, there is no specific ways. There are no specific ways. Yang kita hanya boleh buat hanyalah bantu mereka, sebabnya, dan students ini pun kena ingat, sebabnya kalau dalam biology dan chemistry, there is a term known as cascade reactions. Maksudnya, berlakunya sesuatu dia akan menyebabkan berlakunya efek-efek-efek yang lain, ataupun dalam bahasa Melayunya kita kenali sebagai teori domino. Bila berlakunya satu, benda lain juga akan affected. Jadi apabila tidak berlakunya ketidakfahaman pada peringkat awal, itu adalah peringkat awal, tidak faham. Dan ini akan affect not just the grades, not just the knowledge, tapi akan affect more than that, their confidence. Confidence is very important in the world nowadays. Dan saya rasa macam itulah, there is no specific solution for this kind of question. Tapi apa yang saya boleh bantu, kita cuba memahami instead of mengubah mereka. Sebab we never know what their true problems are. So kita hanya cuba untuk letakkan diri kita di tempat mereka dan cuba memahami, dan hanya boleh mendorong mereka. Apa-apa pun itu adalah terletak diri, dekat diri mereka sendirilah. Jadi saya rasa itulah pandangan saya untuk soalan yang telah diajukan. Baiklah, terima kasih Saudara Muhaimin. Jadi kita berhenti sekejap untuk session Q&A dan kita akan sambung soalan-soalan, menjawab soalan selepas ini. Saya ingin kembali kepada soalan topik ketiga kita, iaitu medium perantaraan pada online platform ataupun online platform pilihan. Jadi dalam era pandemik ini, social media dan video conferencing seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet dan Microsoft Teams merupakan alternatif pilihan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi soalan ini untuk Saudara Amar, ya. Berdasarkan pemerhatian Saudara Amar, apakah medium perantaraan yang menjadi pilihan utama para pelajar dan mengapa medium ini dijadikan pilihan? Silakan Saudara Amar. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Moderator kita, Cik Zilfa. Dalam ke arah perubahan ke open digital learning secara menyeluruh, kita perlu berubah atau beralih arah ke beberapa medium online yang memaksa kita untuk belajar. Jadi sebagai seorang pelajar, saya bagi pendapat saya, saya telah meliskanlah beberapa buah medium-medium yang sangat berguna yang kita guna pakai semasa ODL. Antaranya Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, WhatsApp dan sebagainya lah. Jadi kat sini tugas saya adalah untuk mencari, bukan untuk mencari tapi untuk berkongsi beberapa medium yang sangat membantu untuk belajar. Jadi ingin saya tegaskan kat sini, semuanya bermula pada kesiapsiagaan pelajar itu sendiri. Jadi pelajar perlu bekerjasama dengan pensyarah dalam mencari medium yang terbaik dan yang berkesan lah. Okay, untuk yang pertama, ingin saya beritahu pilihan yang terbaik adalah Microsoft Teams. Yang mana Microsoft Teams sangat membantu para pelajar dan pensyarah. Di samping dengan Google Classroom, Google Meet, seperti kita sudah maklum, semester lepas merupakan semester eksperimen yang mana kita mencuba pelbagai jenis media dan kita melihat mana satu yang lebih berkesan. Tambahan pula, Microsoft Teams telah dibayar oleh pihak universiti sendiri untuk kegunaan semua warga-warganya lah. Jadi amatlah membazir jika kita tidak menggunakan. Okay. Kenapa saya kata Microsoft Teams? Kerana Microsoft Teams sangat membantu dari segi pentaksiran, dari segi pembelajaran face to face. Bila saya cakap Microsoft Teams ni, termasuk juga Google Classroom dan sebagainya lah yang berkaitan. Jadi proses nak bertanya soalan itu sangat mudah. Jika ada live face to face, sama dia mimik kepada kita belajar di kelas sebenarnya. Bila kita online, sebenarnya bila kita lecturer online, pelajar online, jadi sama dengan kita belajar di kelas sebenarnya. Yeah? Okey, kemudian pemberian assignment, dari segi pemberian assignment,
test, quiz, pemakluman beberapa task yang perlu dibuat, assignment semua sangat mudah, yang mana pelajar boleh access di Microsoft Teams punya apps, aplikasi sendiri, dan dan juga ya, dari segi pengumuman pun mudah sebenarnya. Jadi kita beralih kepada medium seterusnya, WhatsApp, Telegram dan seangkatan dengannya. Saya rasa sangat membantu dari segi supporting the all the first medium tadi, yang mana WhatsApp ni sangat membantu dari segi pemberitahuan ataupun makluman oleh pensyarah kepada para pelajar ataupun kasih sesama mereka dan juga kepada pensyarah. Okey, ini sangat bagus jika ada pemakluman dari segi penundaan kelas ataupun kita boleh akses video ataupun gambar yang berguna dalam pembelajaran di WhatsApp dan sebagainya lah, seperti Telegram semuanya. Dan yang paling terakhir sekali, medium yang paling kurang digemari adalah YouTube kerana memakan data yang banyak. Kemudian Discord atau Webex, Webex, Webex lebih kepada live meeting lah. jadi saya rasa itu sahaja. Ingin saya tekankan sekali lagi, pensyarah dan pelajar perlu memainkan peranan mereka masing-masing, perlu give and take, yang mana pelajar perlu memahami pensyarah, pensyarah juga perlu memahami pelajar, dan perlu bekerjasama lah dalam medium yang terbaik yang dapat membantu pelajaran itu sendiri. Jadi daripada saya, terima kasih. Okay, terima kasih Cik Zulfa. Yes, minta maaf saya. Okay. Jadi bagaimana Dr. Amar, dan saya jemput Dr. Syihah pula memberikan pendapatnya. Silakan. Okay, terima kasih Cik Zulfa. Dari segi untuk memilih ya medium perantaraan atau online platform ya yang paling sesuai, of course kita kena mengambil kira kemudahan internet ya, kemudahan internet pelajar dan juga pencerah ya, dan juga kita mengambil kira juga ciri-ciri yang ada dalam online platform tu ya, sama ada dia boleh menampung sebanyak mana keperluan untuk subjek berkenaan. Jadi seperti mana yang saudara Amal telah sampaikan tadi lah, ya, sebenarnya a lot of trial and error, ya. Dan semester lepas adalah semester yang berbentuk eksperimen, ya. Daripada pengalaman saya lah, ya. Untuk diri saya sendiri, saya ini bukanlah datang daripada zaman teknologi. Jadi dari segi nak kata IT savvy itu memanglah. Yeah, last semester was really a big challenge. Yeah, tapi seperti juga saya sarankan kepada pelajar lah sebelum ni, selalu bersikap positif. Jadi pencerah pun perlu bersikap positif. Jadi saya pun paksa diri saya, yeah, untuk belajar. Sebab when first the ODL started, apa yang saya tahu adalah sedikit saya tahu WhatsApp of course, yeah, dan Google Meet pada masa tu baru belajar dalam masa 3 minggu. Sebelum tu, jadi masih lagi belajar and then Padlet, yeah, a little bit of UFuture and that's about it, yeah. Jadi apabila ODL dah berjalan, saya kata ini tak boleh jadi, ya, yeah? Dengan apa orang kata knowledge yang saya ada tu is too limited. Macam mana nak memenuhi keperluan pelajar, ya, dan bagaimana nak memenuhi keperluan subjek, ya. Jadi saya paksa diri saya belajar, ya. Saya belajar melalui YouTube dan saya belajar macam mana nak mulakan Google Classroom. Tak pernah guna Google Classroom sebelum tu, ya. Jadi saya belajar step by step dan dari situ saya buka Google Classroom. So that was last semester, ya. And of course, ya, kita ni nak kena ada continuous improvement. Ya, nak tengok apa lagi yang boleh membuatkan satu platform tu lebih berkesan, ya, untuk pembelajaran dan juga pengajaran, ya. Jadi this semester apabila
mendapat tahu bahawa Microsoft Teams tu ya telah pun dilanggar oleh UITM dan kita ada ya kita ada kemudahan tu tapi kita tak pakai. Jadi saya pun paksa diri saya belajar. Dan pada masa ini saya rasa saya guna kebanyakannya untuk semua kelas saya kecuali satu kelas, yang lain tu semua saya pakai Microsoft Teams. Ya. Jadi saya setuju dengan apa saudara Ahmad telah nyatakan bahawa Microsoft Teams tu adalah satu platform yang how do I put it, all in one actually. Everything is there. So kita tak payah nak buka lain link lain ya, semua dalam tu. Kita nak buka YouTube dalam tu, kita nak buka Padlet dalam tu. Kahoot, all the games, Quizlet, apa semua kita boleh access melalui Microsoft Teams. Dan chatting bersama pelajar lebih mudah. Ya. Dan dari segi meeting juga boleh record dan disimpan dalam Microsoft Teams tu. Kalau dulu kena, kalau kita record, kalau saya pakai Google Classroom dulu, saya record, saya kena cari balik link tu, nak share dengan student. Dan kadang-kadang student tak boleh buka lah link tu ya. Jadi sekarang ni lebih mudah ya. Dan terima kasih Amma sebab memberitahu mengenai YouTube. Ya, saya satu penggemar untuk apa, untuk menggunakan YouTube dan tak sedar bahawa YouTube tu kadang-kadang boleh memberi beban kepada pelajar. So something to be considered. Ya, okay. So dari situlah. Jadi saya rasa tapi apa pun ya, medium perantaraan yang digunakan oleh para pencerah dan para pelajar. Ia mestilah satu medium yang the most comfortable apa pun. Yeah? It has to be the most comfortable for both parties. Dan barulah pelaksanaan PMP itu boleh berjalan lancar. Yeah? So saya serahkan balik kepada Puan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Syeha. Dr. Syeha pula, boleh kongsikan sedikit pandangan doktor berkenaan medium perantaraan pilihan doktor dalam mengendalikan UDL? Silakan. Saudara Amar, soalannya berkenaan dengan medium pilihan saya, soal di tahun lepas adalah Microsoft Teams. Pada masa tu kita ada session, masa tu saya dengan kelas saya lah, kimia organik, CSM 207, semasa tu saya berada di kampung, pinjam laptop adik ipar. Saya terangkat di kampung, saya lais pinggang, bawa baju pun tiga lai je lah di Jitra Kedah. So kita buat macam satu sesi hati-hati. So pelajar-pelajar saya CHN 207 mengatakan kadang-kadang mereka macam, kadang-kadang tu mereka macam tertekan sebab assignment hantar email tu, hantar kat email ni, hantar kat email tu, hantar kat email ni. So itu baru satu lecturer. Okey, dia orang ada sampai 5-6 lecturer. So 5-6 email yang mereka ingat. So I come up with a solution. I think okay, I should learn only one platform. So I choose MT, macam Dr. Syah cakap, macam seperti yang Dr. Syah cakap lah. Sebab MT Microsoft Teams ni UTM dah beli, mahal pula tu. Okey, bukannya murah. So from that, I keep start to learn how to use that platform. Alhamdulillah, feedback daripada pelajar-pelajar saya, CSM 207, 678, 676, they are very happy because they send their assignment, lab report, semua dekat satu platform, itu dekat Microsoft Teams. I pun check their assignment, dia lab report pun dekat Microsoft Teams, and then immediately they will get their marks. So macam Dr. Syeha Fasya cakap tadi lah, the both parties, pencara dan juga students, kena ada satu persefahaman lah which platform mana yang sesuai untuk melaksanakan pengajaran dan juga pembelajaran. So bila ODL ni kan, dia dah lebih more tu macam one team. Kita dah jadi macam satu pasukan. Okay. Kalau kita ada team spirit,
So sama both parties we get a win-win situation. Cara dapat deliver ilmu, students dapat menimba ilmu. So itu kesimpulan saya. Saya kembali semula kepada Cik Difa. Terima kasih Dr. Sheikh. Terima kasih kepada panel penceramah kita, dan berdasarkan penerangan tadi dapat kita lihat di sini bahawa pemilihan platform pembelajaran atas talian ini diambil kira berdasarkan keperluan pelajar dan penceramah itu sendiri. Jadi kita teruskan kepada soalan terakhir, iaitu mengenai pandangan dan nasihat pelajar. Ini merupakan soalan penutup ya. Okey, baiklah. Pandangan pelajar tentang keperluan mereka sepanjang ODL. Apakah yang sebenarnya pelajar perlu dalam pembelajaran secara ODL ini? Sedikit pandangan dan nasihat kepada kawan-kawan di luar sana. Saudara Amar, apakah pandangan saudara tentang ini? Silakan. Okay, terima kasih Cik Zifa sebagai moderator kita hari ini. Okay, untuk pandangan saya dari segi keperluan pelajar itu banyak. Memang kita lihat banyaklah perkara-perkara yang perlu dititik beratkan dalam meneruskan open digital learning itu sendiri. Jadi saya hanya akan memberitahu beberapa, iaitu ia juga merupakan salah satu bantu loncatanlah dalam usaha untuk ODL ini. Yang pertama, saya rasa yang sangat penting adalah penggunaan gadget ataupun penggunaan smartphone, telefon dan juga dari segi pembelajaran ODL lah, yang mana cara kita berhubung sekarang pun, cara kita belajar pun merupakan open digital learning, yang mana online, dan memang memerlukan medium kita utama adalah telefon. Jadi ini merupakan satu barang yang memang perlu ada lah untuk kita participate dalam ODL ni. Terus kemudian komputer yang mana kita perlu buat assignment online, kadang-kadang kita nak record video untuk pembentangan, hasil pembentangan juga perlu penting dalam menyiapkan tugas kita lah. Jadi memang bila saya cakap pasal gadget ni, saya rasa rata-rata semua pelajar mempunyai gadget masing-masing. Jadi inilah masanya kita menggunakan ke arah yang lebih berilmiah. Okay. Jadi boleh saya katakan kat sini penggunaan gadget ini juga dibantu dengan beberapa aplikasi seperti YouTube dan beberapa extra application untuk lebih belajar memahami beberapa topik yang tidak faham. Seterusnya, perkara yang sangat penting keperluan pelajar bagi pendapat saya juga adalah pensyarah yang memahami. Bagi saya, pensyarah yang memahami sangat-sangat membantu para pelajar. Saya yakin lagi percaya para pensyarah semua sangat bekerja keras dan rata-rata pensyarah sangat-sangat memahami. Jadi sebagai seorang pelajar, nasihat saya kepada pelajar yang lain, janganlah kita menggunakan situasi ini untuk memijak kepala mereka. Jadi pelajar juga perlu memberi kerjasama yang jitu dalam usaha kita belajarlah. Jadi kita perlu sedar yang para pesara ni sebenarnya mereka ini sangat baik dan sangat tidur 2-3 pagi yang kita sedap-sedap tidur kan. Jadi itulah, dan saya sangat berbesar hati atau saya sangat rasa appreciate apabila pesara bertanya khabar. Bukan itu saja, kadang-kadang pelajar juga boleh bertanya khabar kepada para pesara. Dan juga satu keperluan pelajar dalam segi pesara yang memahami ni, saya rasa para pesara setiap kali, saya yakin semua pesara akan minta maklum balas daripada pelajar sama ada mereka faham atau tidak. Jadi ini menunjukkan sebenarnya para pesara sangat memahami. Jadi boleh saya katakan pesara yang memahami ini sangat membantulah dari segi pembelajaran para pelajar itu sendiri. Okey, terima kasih. Kembali ke panel moderator kita. Terima kasih Amar. Terima kasih sangat Amar. Jadi kita ingin jemput ya.
Saudari Aisyah pula, saya ingin bertanya adalah adakah Saudari Aisyah juga bersependapat dengan Saudara Amar? Ha, silakan. Terima kasih kepada Puan Moderator. Ya, saya sependapat dengan Amar. Tapi pada pendapat saya, perkara yang diperlukan adalah environment. Environment ODL itu sendiri. Sebab bila kita ODL di rumah dan juga kita ODL di kampus adalah satu perkara yang berbeza. Kalau kita ODL di kampus, kita adalah 100% student. Komitmen kita hanyalah fokus pada student saja. Tapi bila kita ODL di rumah, kita kena bahagi ke komitmen kita. As a student, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai abang, and semua tu atas bahu kita. So, secara tak langsung, itu juga salah satu cara yang salah satu punca buat kita tak fokus ke ODL. So for me, sebenarnya perkara ini ada je solution. UiTM pun dah keluarkan perkeliling. UiTM tidak halau student. So, tapi untuk certain-certain negeri yang ada PKPB, diorang terpaksa untuk hadap ODL tu di rumah. Sebab kalau dulu kat kampus, kalau kita stres, kita boleh jumpa kawan kita. Tapi bila kita ODL di rumah, kita stres, kita boleh keluar. Tapi keluar bilik, tak boleh keluar rumah. So, perkara ni, whatever it is, we have to wait untuk supaya wabak ni reda and pelajar boleh senang untuk balik ke kampus tanpa risau COVID ikut di belakang. And secondly is moral support. Bagi saya, perkara ini adalah satu perkara yang semakin tinggi diperlukan oleh semua. Dan perkara ini juga perlu dimain, perlu dititik beratkan oleh setiap orang. From parents, family, kawan-kawan, lecturer, semua kena main peranan. As a parent, kita kena faham anak-anak kita. Jangan marah diorang sebab diorang asyik duduk hadap laptop. Kita pun as a anak, cakap dengan parents, ibu, Aisyah ada kelas, boleh tak nanti lepas kelas Aisyah tolong ibu. Ataupun malam nanti Aisyah tolong ibu masak. Kita pun kena expand. As a friend, as a classmate, as a groupmate, kita tanya khabar. Mungkin lepas waktu discussion cakaplah, eh korang ODL okey tak? Ada masalah apa-apa ke? So bila kita tanya khabar, sebenarnya kita membuka pintu untuk orang tu sendiri menceritakan masalah dia dekat kita. Secara tak langsung sebenarnya kita pun melegakan diorang sebab diorang rasa, oh masalah aku didengari. Macam tu. And as a lecturer, saya pasti semua lecturer sedaya upaya cuba untuk memahami student. And student juga perlu ada usaha untuk untuk membuka ruang kepada lecturer itu sendiri. So for me, apa yang pelajar perlukan adalah environment yang bagus, yang menarik dan juga moral support yang tinggi daripada semua pihak. Terima kasih. Terima kasih Saudari Aisyah. Jawapan yang sangat memberancangkan. Saudara Muhaimin, adakah saudara ingin memberi sedikit pandangan dan juga nasihat kepada semua kawan-kawan pelajar khususnya? Ringkaskan jawapan anda, tolong. Terima kasih. Silakan. Okey, terima kasih untuk soalan tadi. So, apa yang ditanyakan adalah apakah nasihat saya lah lebih kurang. Sebenarnya nasihat saya tu saya rasa telah dinyatakan dalam poin saya tadi, tapi lebih kepada motivation lah. So apa yang saya nak ingatkan sekali lagi, saya ingatkan kepada rakan-rakan saya, kepada pelajar-pelajar baru terutamanya jika ada yang join kita punya session hari ini, jangan grades are not everything. Macam apa yang Dr. Syah cakap tadi, grades tu hanyalah tickets sahaja. Grades tu, yeah, good grades tu hanyalah membawa kita untuk mungkin ke interview sahaja. Tapi apabila kita bekerja, apabila kita menghadapi permasalahan yang lebih besar dalam hidup, it is when the knowledge will come into play. Maksudnya, waktu tu lah knowledge yang sebenar-benar itu akan digunakan. So always, always, always fikirkan yang kita ni datang untuk belajar ilmu tersebut. Alright? So jangan, dan lagi satu, ini pun juga mungkin disebabkan adalah kita punya environment sendirilah. Environment sendiri yang mana kita sentiasa value orang yang bijak, orang yang, oh dia ni budak ENC, so dia bagus. Orang yang extend-extend ni not good. Dia sebenarnya bukan macam tu. Kalau siapa yang mengenali saya, saya mempunyai pandangan yang berbeza. Bagi saya tak kisahlah dia tu ambil diploma dia selama 10 tahun sekalipun, contoh ya, 10 tahun sekalipun, tapi jika dia ada sesuatu untuk disumbangkan, jika dia boleh membantu kawan-kawan dia, orang sekeliling dia untuk turut memahami, maksudnya dia boleh membantu untuk orang lain lebih memahami, so
this kind of person is better. So apa yang saya nak cadangkan kepada semua, jadilah orang yang jika kita tak mampu untuk capai something untuk diri kita, jika kita tak mampu nak capai something yang gempak ataupun dalam masa pasal yang gempak lah, yang gempak untuk diri kita sendiri, we just try to make others happy too. Maksudnya kita cuba juga, at least mungkin apa yang amalan-amalan kita ataupun mungkin apa yang kita lakukan tu akan mendatangkan manfaat untuk kita pada hari yang datang lah. So hari ini kita mudahkan urusan orang, esok lusa kita mudahkan orang lain pula akan mudahkan urusan kita, dan insyaAllah Allah pun akan mudahkan urusan kita. So saya rasa itu sahajalah nasihat saya untuk student-student, terutama student-student barulah. Baik. Terima kasih Saudara Muhaimin. Jadi saya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelima-lima ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Jadi sedikit rumusan yang kita dapat buat pada hari ini adalah kedua-dua pihak sama ada pencerah atau pelajar sama-sama berperanan dalam menentukan kejayaan kita dalam sesi pembelajaran secara ODL. Okey, sebelum kita beralih ke sesi soal jawab, kita sambung sesi soal jawab kita. Terdapat pendapat daripada peserta webinar, iaitu daripada Tuan Sharifah Aini berkenaan dengan isu pelajar introvert tadi. Di sini Puan Sharifah Aini telah berkata, jika pelajar yang introvert mungkin boleh private chat. Okay, pensyarah boleh share soalan dan jawapan dalam kelas online tapi tak perlu beritahu kelas siapa yang tanya soalan. Jadi ini sekadar cadangan daripada Tuan Sharifah Aini. Terima kasih banyak Puan ya. Terima kasih. Baiklah, kita teruskan sesi soal jawab. Di sini terdapat beberapa soalan yang telah diajukan oleh peserta. Jadi kita mulakan dengan soalan pertama daripada Dr. Amalia Abdullah. Jadi Dr. Amalia Abdullah telah memberi soalan untuk ketiga-tiga panel pelajar kita ya. Jadi soalan nombor satu. Kita mulakan dengan panel Aisha. Apa yang lecturers patut buat untuk pastikan students are interested to join the class? Jadi saudari Aisyah, silakan. Okey, baik. Terima kasih. Untuk soalan ini, dia sebenarnya berbalik kepada student sendiri. Tapi mungkin kita boleh pelbagaikan aktiviti dalam kelas. Bukan hanya sekadar mendengar dan melihat, tapi kita buat two-way communication. Contohnya macam kita buat quiz, ataupun discussion tentang satu isu tu. Kalau macam saya sendiri untuk semester ni, ada satu subjek saya yang lecturer akan bagi notes and juga video untuk kita tengok dan kita baca. And then next class, lecturer akan soal balik apa yang kita faham daripada last class. So perkara ini membuatkan student sendiri fokus dalam kelas and dia akan bagi efektif supaya learning outcome untuk chapter sebelum ni berjaya macam tu. So pendapat saya. Baik. Terima kasih Aisyah. Seterusnya soalan daripada Dr. Amalia Abdullah untuk Muhaimin, saudara Muhaimin. Nah, soalannya berbunyi begini. Students are focused on the grades rather than knowledge. Tadi saudara Muhaimin ada berkata begini. Siapa yang buat students berfikir sebegini? Students themselves? Adakah lecturers atau family? Silakan. So terima kasih sekali lagi untuk soalan yang ditanyakan. Jadi students are valuing grades more than the true value of knowledge itself. Jadi apakah disebabkan berlakunya perkara ini? Dia ada banyak faktor lah bagi saya. There is no specific factor. Tapi apa yang saya boleh nampak pertama sekali adalah family. Sebab ada kalanya parents tersebut dia bersifat it is normal, it is a norm for every parents in the whole world yang untuk nakkan anak-anak mereka untuk berjaya dalam pelajaran. Jadi this kind of thinking, this kind of apa yang cakap, this kind of thinking membuatkan setengah students tu dia berasa pressure. Sebabnya mereka hanya merasakan kejayaan akademik sahaja boleh membahagikan parents mereka. So kat sini berlakunya I would say miscommunication lah ataupun misinterpretation, yang mana parents nak student tu usaha, nak anak-anak mereka berusaha sebaik mungkin supaya berjaya. Bukannya nak berjaya. Maksudnya
there is something missing there lah. So apa yang students perlu buat sebenarnya, mereka perlu memahami sebenarnya usaha itu adalah segala-galanya. So if we do our best, insyaAllah the success will follow. Dan itulah yang akan membahagiakan parents kita. Dan jika kita refer balik untuk parentsnya, untuk parents lah, sebabnya kebanyakan permasalahan yang berlaku, student stress tengah belajar, bukan sekadar ODL, bukan sekadar adalah tapi turut untuk SPM, PT3, bukan setakat peringkat universiti sahaja. Kita lihat main pressure dia, main factor dia adalah daripada family dan juga parents yang menginginkan kejayaan dari segi akademik dan sebagainya lah. Dan untuk parents, parents kena tahu jika kita refer dekat, jika masa dulu saya belajar management, dia ada satu teori tau. Teori yang dikenali sebagai Maslow's Hierarchy of Needs, yang mana dia menunjukkan keperluan-keperluan yang perlu ada oleh setiap manusia. Dan jika kita lihat, keperluan ketiga paling penting perlu ada dalam seseorang manusia yang perlu dimiliki adalah love and sense of belongings. Maksudnya mereka perlu rasa disayangi instead of dipaksa. Macam itulah lebih kurang. So parents patutnya tidak boleh terlalu memaksa, tapi mereka seharusnya mendorong. Itulah yang saya katakan. Dan kedua, apakah faktor yang menyebabkan students itu lebih value creates adalah sebab the world itself, the competition is getting fiercer day by day. Kan macam sekarang ni dengan kerjaannya yang susah, so orang hanya memandang grades tu adalah segala-galanya. Tapi this is when apa yang UiTM buatkan adalah UiTM menerapkan pembelajaran berkaitan dengan keusahawanan and so on. So apa yang saya boleh katakan, jangan terlalu risau untuk mengejar grade, sebabnya insyaAllah rezeki itu ada di mana-mana asalkan kita berusaha. Dan akhir sekali adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, sebabnya ada kebanyakan pelajar, kenapa mereka they are engaged with ethical problems throughout the ODL? Kenapa? Itu datangnya dari diri mereka sendiri. Bukan mereka hanya mengatakan mereka nak grade yang bagus untuk pekerjaan, tapi sebenarnya tidak. Ini, I would say this is related to somehow their mentality, yang mana mereka berasa jealous dengan orang lain. Contohnya macam pelajar lain boleh mendapat result seperti ini, kenapa tidak mereka? Jadi apa jalan mudah yang mereka lakukan? Mereka hanya akan terlibat dengan ethical problems lah. Jadi in conclusion, apa yang menyebabkan students ataupun orang di luar sana ataupun our whole world is valuing more on grades rather than the understanding itself adalah sebab itulah, sebabnya keadaan kita sudah dibesarkan ataupun dunia ni sudah dibentuk ataupun memang itu yang berlaku dalam kita punya masyarakat sekarang. So it's so hard for us to tackle that particular problems lah. Cumanya apa yang saya boleh nasihatkan, we just try our best and insyaAllah the success will follow. Thank you so much, Muhaimin. A very interesting answer. Baiklah. Untuk Amar pula, daripada soalan daripada Amalia. Amar dengannya. How would you encourage your classmates to join this new literacy, the VIT literacy? Yeah, IT punya literacy. Celik kefahaman ataupun celik IT. Ya, celik IT. Okay, silakan Amar. Okay, terima kasih doktor atas soalan yang sangat cabar. Saya rasa sebagai seorang pelajar, cara apa yang saya buat adalah cuba. Which is I can try, but the outcome tu is up to them lah. So what I can try my best are by reaching up to them. Like maybe I can give awareness macam sometimes a quick hello and then hi guys, why not we try this apps yang mana dia boleh increase kita punya IT literacy lah, so on. And then we give the information that they need. Or sometimes they don't have that awareness. Mereka tiada kesedaran akan kewujudannya kelebihan-kelebihan IT sekarang, yang mana kita sebenarnya ke arah yang lebih maju. Jadi mereka tidak boleh duduk di tapak yang lama lah. Okay, seterusnya apa yang saya boleh lakukan adalah saya mempromosikan kelebihan-kelebihan IT ini sendiri. Yang mana kita lihat sekarang keadaan yang memaksa penggunaan online adalah sangat sangat berluasa, yang mana sedangkan ada beberapa company yang yang menjalankan pekerjaan secara work from home. Jadi saya ingin orang kata promote the benefits to the student to understand and try to learn these skills now, sebab nanti if COVID-19 tidak beransur, jadi kita nak
melangkah ke alam pekerjaan yang memerlukan skill-skill ini. Jadi saya rasa sangat sangat bagus jika saya promotekan kelebihan ini kepada mereka supaya mereka lebih lebih encourage. Antara kelebihannya adalah work from home itulah company yang memerlukan skill ini. Jadi mereka perlu belajar. Dan paling terakhir adalah saya boleh ask them, tanya mereka untuk cuba engage in discussion. Maksudnya seperti kita membuat open session mereka, dengan mereka kita berbincang dengan mengenai kelebihan apa IT-IT, semua skill yang give benefits to us in the future lah. Okay, jadi itulah tiga perkara yang saya boleh buat, reaching up to them, give the awareness. Second, promote the benefits, and the last one would be ask them to engage in discussion. Kalau ada apa-apa discussion, kita boleh discuss regarding this topic lah. Saya daripada saya, terima kasih. Kembali ke Cik Moderator. Terima kasih, Alma. Very good. Apa tu? Review at the end. Very nice. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya daripada Aiman Kristina. Kita jemput mungkin Muhaimin untuk menjawab soalan ini. Ada cara yang efektif untuk pelajar yang cara belajarnya secara kinestetik dan suka untuk memahami suatu subjek terutama sekali yang melibatkan eksperimen. Okay, silakan Muhaimin. Okay, terima kasih kepada saudari Aiman Kristina yang bertanyakan soalan. So ini pun adalah satu soalan yang baik, dan biasanya permasalahan ini berlaku dalam kalangan student science lah sebab berkaitan dengan eksperimen kan. Cumanya apa yang saya boleh nyatakan, terdapat banyak cara lah. Tapi apa yang saya boleh nyatakan kat sini is that we need to always have a backup plan. Apa yang dimaksudkan dengan backup plan kat sini, sekarang ni dah ODL. Dah ODL, so kita tak boleh jumpa lecturers. Even kita tanya lecturers secara WhatsApp pun lecturer busy with so many things lah need to be done. So apa yang saya boleh nyatakan adalah we need to find someone who we can rely on. Contohnya itu sebab itulah pemikiran sewaktu saya mewujudkan Biobatis. Dan ini Aiman Kristina ni student chemistry ke, student micro ke, student bio ke, apa-apa pun. Tapi kalau anda adalah student biology, ini adalah cara, antara cara yang saya boleh cadangkanlah. Kalau anda adalah student biology, mungkin anda boleh contact BioSmart Team supaya mereka boleh memberikan channel ke anda, ke orang yang boleh mengajar anda. Sebabnya biology pun banyak subjek berkaitan dengan eksperimen, dan kita ada list students yang boleh mengajar ataupun dekat students lah. So saya fikir ini adalah cara yang paling mudah sekarang ni, dan cara yang paling mudah lah. Tapi jika anda adalah subjek course lain, mungkin anda boleh bertanyakan kepada persatuan anda adakah terdapat program mentor-menti, ataupun tanya sendiri kepada lecturer anda siapakah students yang boleh, yang dicadangkan, yang dicadangkan untuk guide anda tentang subjek tersebut. Sebabnya kadang-kadang subjek macam ni, bila kita tengok video pun, tengok YouTube pun, no matter how great the professors are dalam video tu, tapi we still need the human touch lah. Maksudnya mungkin kita kena buat video call and so on macam tu. So apa yang saya boleh cadangkan, mungkin try contact lecturer ataupun senior anda untuk pertanyakan tentang orang yang sepatutnya, yang berkelayakan mungkin untuk guide anda. Macam tu lah. So saya kembalikan balik kepada moderator. Terima kasih, Muhaimin. Baiklah, soalan seterusnya daripada saudara Izami Jemain. Dan soalan ini terbuka kepada semua panelis. Ini soalan mental dulu. Okay, can we scroll? Boleh. Intent. Sebentar ya. Banyak soalan yang masuk. Which one? What's the name? Yang dia cakap pasal. Okay. Is it? Okay. Okay, soalan seterusnya berbunyi, apakah, is that the same? Apakah langkah yang boleh dilakukan oleh pensyarah dan mahasiswa untuk membantu pelajar yang ada masalah kesihatan mental disebabkan oleh mereka terlalu stres dengan ODL. Dan yang betul lah ini soalan ini daripada saudara Izami Jemain. Dan kita ingin jemput Dr. Sharifah Sheha untuk respon kepada soalan ini.
Dipersilakan. Okay, terima kasih Cik Zulfa. Okay, ya, dengan pada masa sekarang ni, ya kita dapati dengan adanya ODL ni dan pelajar-pelajar terpaksa ya tinggal di rumah kadang-kadang ya, dan banyak kebanyakan maknanya tiada ruang untuk mereka nak let out. Jadi ya, kita mendapati ada masalah-masalah. Salah satu masalah yang dialami oleh pelajar adalah masalah mental, bukanlah masalah mental dari segi, tapi lebih kepada kadang-kadang depression ya. Juga ialah sebab tidak dapat nak berkomunikasi dan sebagainya. Dan saya rasa untuk dari pihak pelajar itu sendiri ya, it's very important kalau untuk pelajar yang mengalami masalah sendiri ya, it's very important for you to reach out. Okay, you have to reach out, if not to your family members, but to your friends or to your lecturers. Yeah, dan itu satu. Tapi kadang-kadang ialah sebab we are not in their shoes. Kadang it's not easy to reach out. So untuk pelajar-pelajar yang ada rakan-rakan yang mengalami masalah begini ya. Jadi rakan-rakan juga memainkan peranan yang penting untuk membantu ya. Mereka juga rakan-rakan boleh memaklumkan kepada pensyarah bahawa kata rakan mereka ni mengalami masalah yang begini ya, ada masalah mental dan sebagainya. Dan ini boleh membuat pensyarah lebih peka lah dengan masalah yang dialami oleh pelajar. Dan untuk pensyarah pula, sekiranya pensyarah mengalami ya, mengalami masalah di mana mereka terpaksa berdepan dengan pensyarah, dengan pelajar-pelajar yang sebegini, saya rasa bagi pihak pensyarah ni, pensyarah perlu lebih bersabar ya, lebih bersabar. Dan saya rasa it's very important that first of all, kita sebagai pencara sebab kita tak ada orang kata ilmu ya untuk menangani masalah mental ni, dan yang lebih arif dalam masalah ini adalah ia datang daripada pihak kaunselor. Jadi it's very important that we refer the students kepada pihak kaunselor ya. Namely, of course, kita punya kaunselor yang begitu sekali berpengalaman, iaitu Cikgu Puan Cikgu Fariha. Itu satu. Dan juga sebagai pencerah juga, bagaimana kita nak membantu ya pelajar-pelajar sebegini ya? Of course, you have to be very patient. Ya, ya, kita kena banyak kata apa berinteraksi. Ya, we have to play the role first. We have to push ourselves. We have to take the first. We have to make the first move. Call them if necessary. Yeah, call them personally. Kadang-kadang kita message, kita WhatsApp, dia tak jawab. Yeah, but it's very understandable because you know they are having that kind of problem. Yeah, kadang-kadang it's not easy for them to just you know, tak ada mood. Yeah, jadi kita kena call them. Yeah, make an effort dan jangan kita berputus asa. Make an effort to call them dan pastikan no matter what they get to complete the course. Yeah, give them time as much as possible. Kita tak boleh samakan mereka dengan pelajar-pelajar yang lain. So give them time, give them the proper guidance, yeah, and give them the motivation. Yes, you can do it, please, you know, I'm giving you the chance ya, buat assignment ni. Pelajar lain semua dah buat, tapi saya faham you ada masalah, you buat sekarang, tak apa, saya tunggu ya. Yeah? Kalau you rasa you tak boleh buat ni, saya tunggu, saya bagi ni, bagi juga mereka masa yang yang lebih panjang supaya mereka tak jadi stress. Don't push students. Yeah? So saya rasa itu salah satulah yang pencerah boleh laksanakan ya, untuk membantu pelajar-pelajar yang sebegini. Okay? Dengan itu saya serahkan balik kepada Puan Moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Dan boleh tambah sikit mengenai hal ini? Okay, betul. Saya setuju dengan apa yang Dr. Syah cakap. Dan perkara ini, I mean kesihatan mental berkenaan stres dengan ODL ni semakin meningkat. So bagi saya as a pelajar, as a orang biasa,
kita bukan ahlinya untuk beri diagnosis atau sebagainya. Tapi secara general, sebagai seorang student, sebagai lecturer, kita perlu bersama-sama dengan pelajar tu untuk beri moral support kepada pelajar tu supaya tak ada perkara yang unexpected berlaku. Sebab tu saya kata tadi, perkara yang paling penting diperlukan oleh pelajar adalah moral support. Sebab kalau kita tengok pada semester lepas, berapa ramai student yang drop semester, drop pengajian dia disebabkan stres oleh ODL. Sangat ramai. Mungkin kita boleh ambil lesson, kita ambil pengajaran daripada lepas, kita belajar untuk semester ni, kita buat preparation. Semua perlu buat preparation. Kawan-kawan, lecturer, family, adik-beradik, semua kena buat preparation. Kalau kita nak tahu macam mana student tu ada masalah mental ke, kita boleh tengok kadang student tu akan update dekat status. Status WhatsApp dia akan update. Ataupun dia akan buat gambar. Sometimes ada buat gambar like macam suicide semua tu kan. Ataupun dia akan update dekat Twitter. So bila kita nampak benda tu, as a kawan, cubalah contact dia. Tanya, kau okey tak? Ada masalah ke? Ataupun dia tak balas, kita call. Kau okey tak? Ada apa-apa tak share ke dengan aku? So benda tu, kita boleh agak, at least kita boleh melegakan dia. Kalau kita tak boleh nak buat macam mana orang yang pihak authority nak buat, tapi kita boleh bagi moral support dekat dia. So itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Aisyah. Soalan seterusnya daripada saudari Intan Syamimi, dan kita minta Dr. Syih ya untuk respon kepada soalan ini. Soalan berbunyi, Assalamualaikum. Bagaimana pula pelajar yang tak faham apa yang diajarkan oleh pensyarah kerana pensyarah hanya membaca slide tanpa memberi penerangan? Walaupun selepas kelas, mereka cuba belajar sendiri dengan mengulang rakaman video dan melihat video di YouTube, mereka masih tak faham. Terima kasih. Silakan Dr. Syih. Cik Zifah, tu Cik Muhammad, saudara Cik Muhammad Aidil Adham. Terima kasih di atas soalan yang dikemukakan. Tuan Syamimi. Minta maaf, Intan Syamimi tu kau pula gender. Okey, terima kasih Intan Syamimi. Bagaimana pelajar tidak faham apa yang diajar oleh pensyarah kerana pensyarah hanya membaca slide tanpa memberi penerangan. Walaupun selepas kelas, mereka cuba belajar sendiri dengan mengulang rakaman video dan melihat video di YouTube, mereka masih tidak faham. Terima kasih. So, soalan yang baik daripada saudari Intan Syamimi. Soalan yang pernah ditanya oleh saya juga pada pelajar-pelajar, oleh pelajar-pelajar saya pada semester yang lepas lah. So, saya berpendapat kalau you dah berusaha, okay, syarat you dah berusaha, apa yang pencara terangkan you tak faham, you dah tengok dekat YouTube pun you masih lagi tak faham, apa yang I boleh cadangkan kepada you, yang pertama cuba buat soalan dulu, soalan final examination. Kalau tak faham, kalau apa yang saya ajar pun saya tak faham, macam mana saya nak buat soalan examination? So kita buat reverse. Kita try nama dia reverse way. Lalunya selama ni kita baca, kita faham, baru kita tengok soalan. Sekarang ni kita tengok soalan, lepas tu baru kita tengok balik slide ataupun video daripada pencerah penaan. Okay, yang kedua, kalau you tak faham, tanyalah pencerah tu secara directly. Okay, sir, saya tak faham dekat slide nombor 23 sampai nombor 25 ni, sir. Boleh tak? Saya memerlukan penerangan yang lebih lanjut daripada sir ataupun daripada doktor. So, kalau dia kata, tengok je lah slide saya yang saya dah ajar tu. Kalau tak faham, belajar lah sendiri. Okay, step yang ketiga, pada pendapat saya, tengok subjek ni, dia ajar oleh, ada tak pensyarah lain yang mengajar subjek ni? So, kalau subjek ni dia ajar oleh pensyarah yang lain, cuba kontak dekat kelas tu. Kelas yang pensyarah yang ajar, dapatkan nota, dapatkan video dia, tengok pula pensyarah lain yang mengajar subjek yang sama. So, daripada situ, you akan dapat sedikit pemahaman. Nombor empat. Kalau dah ulang rakaman video dan lihat video di YouTube pun masih lagi tak faham, so What can I suggest that you discuss among your friends?
daripada 30, daripada 3 orang pelajar, daripada 30 orang kawan-kawan you, takkan seorang pun tak ada yang tak faham. Mesti ada seorang yang faham. So discuss. As I mentioned before, ODR ni about teamwork. ODR ni about teamwork, bukannya solo work. Bukan you saja, bukan you seorang je yang nak, yang hendak berjaya, kita angkat sama-sama. Okay, ada je dekat kelas I. Okay, nama dia Sofia. Dia faham dekat satu subjek. So apa yang dia buat? Dia ajar kawan-kawan dia. Ya, masa tu time ODL. Dia memang sibuk mengajar kawan-kawan dia. So, I do hope untuk internship ini, cuba try cara yang saya cakap tu. Cari percara, yang pertama cari percara yang mengajar. Ada tak percara subjek yang sama tapi percara lain yang mengajar? Tengok video dia ataupun ambil nota dia. Okay, yang kedua, go through dengan soalan-soalan final examination dulu. Soalan final examination and then go through dengan jawapan. Tengok. Dan daripada situ kita boleh dapat pemahaman yang lebih baik lah. Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih Cik Zifa. Okay, terima kasih Dr. Sheikh. Dr. Shihan, ada nak tambah apa untuk soalan tadi? Yes. Okay, terima kasih. Okay, saya lihat, okay, ini soalan dari segi untuk mereka cuba belajar sendiri kan. Okay, untuk kefahaman ya, sebenarnya semuanya terpulang kepada semuanya, it goes back to the student itself. Yeah, it goes back to the student itself. Ya, kita tak boleh nak expect kita semua pencerah ada apa orang kata the teaching style yang sama. So teaching style tu berbeza-beza. Ya. Jadi untuk kita sebenarnya sebagai pelajar ya, saya rasa kita perlu ada strategi. Strategi bagaimana nak mengatasi masalah-masalah yang sebegini. Okey. Sekiranya tidak faham ya. Of course ya, kita kena tanya balik pensyarah, rujuk kepada pensyarah kembali ya. Dan kita juga boleh buat group work dengan rakan-rakan kita ya, kita boleh rujuk kepada rakan-rakan kita ya. Dan kita juga boleh Google ya. Google cari lagi information yang seterusnya yang berkaitan dengan subjek ya, ataupun tajuk yang diberi itu ya. Jadi sebenarnya banyak cabang yang boleh kita go into trying to kata solve the problem, right? Because you have to remember, yeah, whatever that you do, it's up to you really. You are the one who is going to determine your direction. Yeah, sebagaimana yang apa kata Tan Sri Asyik Ayub, yeah, selalu ada pernah mengatakan bahawa you shape your own destiny. So when you want to, if you are going to shape your own destiny, and you have to find ways. You have to find ways, alright, to overcome whatever problems, yeah. Cari cabang-cabang yang ada. Dan untuk you all ni sebenarnya pada zaman ini, you have that knowledge. Yeah? The knowledge tu is all over the place. Yeah? The internet is such a great place to seek knowledge. So kalau kata pencerah tak dapat membantu you dengan hanya memberi slide saja dan tidak dan apa kata require the students to belajar sendiri, okay? By all means, you have to do so. Yeah? So you have to find ways. Yeah? Seek knowledge. Whatever that is related to the topic, you can go to your friends and you can seek it seek more in the internet. Okay? So hopefully that can help you. Okay? Dengan itu saya serahkan kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Shiha. Okey, sekarang kita teruskan dengan soalan seterusnya. Yang soalan ditujukan kepada Muhaimin, saudara Muhaimin. Mana satu yang lebih baik? Mana satu yang lebih baik sama ada assignment grouping atau individu? Memandangkan dari pengalaman saya sendiri, yang mana the groupmates yang mengambil peluang ODL ni sambil lewa, tidak peka dengan assignment yang diberikan, yang mana bakal membebankan ahli kumpulan yang lain. Muhaimin, sila beri pendapat.
secara ringkas, please. So soalan yang ditanya adalah berkaitan assignment individu ataupun grouping. Kalau tanya saya, saya prefer assignment secara individu. Ni ikut saya. Ni ikut saya eh. Saya prefer assignment secara individu sebabnya apa yang kita usahakan itulah yang kita akan dapat. So if kita buat secara individu, there will be no free riders in that particular group. Maksudnya hanya orang yang layak sahaja akan dapat markah selayaknya. Tetapi jika assignment tersebut adalah perlu juga dilaksanakan secara dalam group, ketelusan pelajar itu adalah sangat penting. Maksudnya there is no more kita mungkin boleh berdar dengan kawan-kawan, tapi kalau dah lebih limit, contohnya bila kawan-kawan pun kerja langsung tak buat, so kita perlu berterus terang dengan pensyarah. There is no more term of macam nak backup kawan, nak jaga kawan, dah tak ada, sebab kita juga perlu fikirkan diri kita juga. Alright, dan pada masa yang sama juga kemungkinan pensyarah juga mungkin perlu bertanyakan adakah terdapat apa, adakah terdapat students yang tidak membuat kerja dalam grup dan sebagainya. Sebab kadang-kadang students ni dia perlu ditanya sebab mereka konon ialah nak menjaga kawan-kawan yang lain tu. Tapi apabila lecturer bertanya, insyaAllah mereka akan lebih terbuka dan hal ini kita boleh tahulah siapa yang sebenarnya buat kerja dan siapa yang sebenarnya tidak buat kerja. Harapnya membantulah kepada saudara tersebut dan jika masih belum selesai, bertabah dan semoga berjaya. Thank you, Mohaimin. That's very nice. Kita ada satu soalan daripada Tuan Sharifah Aini. Soalan ni berbunyi, do students need training or workshop on how to use certain apps such as Teams, Google, Classroom and etc. Sekarang saya punya cadangan adalah untuk para peserta webinar kita ni di live Facebook, boleh bagi feedback di situ supaya Puan Sharifah Aini ni faham dan tahu. So what you can do is beri feedback, yeah, say yes atau no. Para ni khas untuk para peserta webinar, para pendengar webinar. Okay, kita ada soalan. Saya akan bacakan soalan ni. Jawapan. Baik, terima kasih. Kita sebagai menghargai soalan-soalan ini, kita akan bacakan juga daripada Yosai San. Soalannya berbunyi, jadi kita semua panelis juga boleh dengar. Jika Teams adalah pilihan yang terbaik, bukankah pihak universiti seharusnya mewajibkan semua pensyarah dan pelajar untuk menggunakannya dari awal simulasi? Namun, majoriti pelajar dan pensyarah lebih gemar menggunakan aplikasi Google atas faktor keselamatan, keselesaan dan user interface yang baik. Google juga menyediakan platform seperti Google Slide, Jamboard dan maka memudahkan pelajar untuk melakukan assignment secara serentak. Bukankah lebih baik jika pihak UiTM memberhentikan kerjasama dengan Microsoft dan beralih ke Google? Oh, okay. Do you want to answer that or macam mana? Ataupun kita nak bertulis saja. Jadi untuk, sorry, do you have anything to say? Please say. Okay. Secara ringkasnya, Cik Zilfa, tu berkenaan dengan soalan tadi lah. Kalau betul apa tadi, Microsoft Team tu sebenarnya kan? So, siapa yang menjawab tadi? Yo Sai Sang daripada Korea, terima kasih kerana menghadiri APB webinar UiTM Negeri Sembilan. Saya bercakap dalam bahasa Melayu, saya tak bercakap, saya tidak boleh bercakap dalam bahasa Korea ya. Yu Sen Sang. So untuk pengetahuan saudara ataupun saudari, sebab saya tak tahu you lelaki ataupun perempuan. UiTM dah beli, Google pun UiTM beli. MT pun UiTM beli. MT tu, Microsoft Team tu termasuk dalam package Office 365 yang kita boleh langgan secara legal. Selama ni kan kita guna pirate kan. So package yang 365 tu UiTM beli, memang MT dah termasuk dalam package 365 tu. So Microsoft, pihak UiTM beli dua. Satu Google untuk Gmail,
dan satu lagi adalah untuk untuk office. Okay, kenaan dengan kata apa Microsoft Teams tu tak boleh apa student tak boleh nak buat nak tak ada whiteboard lah apalah semua, ada Microsoft Teams pun ada whiteboard, nama dia Microsoft whiteboard. Dekat situ pun student boleh berinteraksi bersama-sama lecturer. Kalau you ada drawing pad, you boleh, kalau lecturer bagi soalan dekat Google, dekat apa Microsoft pad dekat whiteboard tu pun you pun boleh conteng juga sekali. So itu pandangan saya secara ringkas lah. Saya tak ada translator dalam bahasa Korea. Saya minta maaf ya. Baik. Terima kasih Dr. Sheikh. Okey, kita ada soalan terakhir daripada Muhammad ataupun M. Aidil Adham. Dan soalan ini dibuka kepada semua panelis. Seperti medium-medium yang saudara Amar telah senaraikan, terdapat banyak medium yang boleh digunakan. Adakah wajar untuk para pensyarah menghadkan jumlah penggunaan medium PNP kepada satu atau dua medium? Ini supaya tidak berlakunya kecelaruan di kalangan pelajar membezakan atau to catch up with different subjects and lectures. Okay. Does anybody, Muhaimin, Aisyah ataupun Amar ataupun para pensyarah kita, Dr. Sheikh dengan Dr. Sheha, do you have anything to say about this? Okay, this is our last question. Boleh saya kongsi sikit ya? Okay, saya rasa ini amat berkait rapat ya dengan soalan yang sebelum ni ya, yang disampaikan oleh atau saudari atau saudara Korea kita. Saya tak berani nak sebut nama dia. Ya. Tetapi ia berkait rapat sebenarnya. Sebenarnya as I mentioned earlier ya, apa pun medium ataupun platform yang digunakan mestilah datang daripada keselesaan ya, daripada pihak pencerah dan pelajar itu sendiri. Dan kita tak boleh kata bahawa you know kita patut mewajibkan Google saja dan okey dan tidak bukan Microsoft Teams ya. Sebagaimana yang Dr. Sheikh telah terangkan tadi ya. UiTM memberi kemudahan yang sebanyak mana yang boleh. Ya, untuk melaksanakan ODL ni dengan secara yang lebih berkesan. Itu sebabnya kita ada pelbagai. Kita ada Google Suite dan kita ada Microsoft 365 yang dilanggan oleh UiTM ya, untuk kemudahan semua. Dan untuk menjawab soalan sama ada wajar atau tidak untuk para pensyarah menghadkan jumlah penggunaan medium BNP kepada satu atau dua medium, in terms of the platform, yes ya, yeah. However, kita ada banyak subjek. Dan pensyarah ni, kita kena tengoklah kalau kita masuk kelas ya, face to face. Semua pensyarah, dia punya cara pengajaran dia adalah berbeza. Jadi, untuk ODL, sama juga. Kita tak boleh expect cara pengajaran pensyarah secara ODL sama. Ia juga berbeza. Dan itulah sebabnya kita ada pensyarah yang menggunakan Microsoft Teams, yang menggunakan Google Platform, dan sebagainya. Ya. Jadi, bila lihat kepada para pelajar pula, mungkin ini akan menimbulkan orang kata apa, confusion. So, what we can do is that, ini satu cadangan saya boleh beri kepada pelajar. Ya. Make a note. Kat mana-mana, yang mana yang selesa lah. Kalau ada sticker note, ya. Ataupun notebook ya, ataupun dalam handphone sendiri, make a note, okay, subject ELC one to one, apa platform yang pencara guna, Microsoft Teams kata, WhatsApp, and then the next one Maths kata, apa pencarah tu yang menggunakan, apa platform dia. Jadi apabila kelas itu berlangsung, you rujuk di situ dan you lihat sendiri di mana sebenarnya. Dan sebenarnya saya rasa tak patutnya menimbulkan kecelaruan kerana biasanya pensyarah akan berhubung dengan pihak pelajar dulu ya. Dan mengatakan okay, let's go to me, let's go to Teams ya. So you dah ada everything. So you put it down in a nice piece of paper. Everything is there. So you boleh rujuk kepada situ dan tengok okay, oh ELC one to one. Okay, Madam Sheha, Microsoft Teams. Okay, so you go to Teams. Dia punya. And then kalau ada WhatsApp group, go to the WhatsApp group. Semua dah ada kat situ. Link kehadiran,
code untuk masuk team dan sebagainya, kan? Jadi saya rasa itu tidak menjadi masalah. Rasanya pelajar mestilah lebih kata organized. And then I think it won't cause so much problems. Okay, dengan itu saya serahkan balik kepada Cik Lifa. Terima kasih. Thank you so much, Dr. Shiha. Amal, saudara Amal ingin menambah kepada pendapat. Okay, terima kasih yang bertanya, Mama Adil. Saya ingin menjawab persoalan anda. Okay, wajar atau tidak, saya rasa itu sangat wajar. Saya menyokong apa yang dikatakan oleh Dr. Syarifah Syihah tadi, sangat wajar. Yang mana teknik teaching of lectures tu memang different. Jadi apa yang Dr. Syarifah Syihah beritahu tadi sangat betul, dan seperti saya, seperti anda boleh lihat di belakang saya, saya ada sticky notes bagi untuk memudahkan dan apa mengelakkan daripada kecelaruan. Jadi saya rasa wajar, dan wajar juga untuk pensyarah berbincang dengan para pelajar dalam menyediakan medium yang baik dan juga backup medium. Rata-rata pensyarah semua mempunyai metode yang sama. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Harap menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Amar. Terima kasih. Nampaknya should we? Should we? No. Okay. Right. Soalan pasal kerja last minute. Maybe nanti kita layan secara sama. Okay. Alright. Terima kasih semua atas respons tadi, dan kita juga sangat-sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah bertanyakan soalan sebentar tadi. Masa amat mencemburui kita. Dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah webinar kita pada hari ini. Dan saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua penceramah atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat dan penuh informasi sebentar tadi. Okay, banyak ilmu yang kita dapat hari ini. InsyaAllah diharapkan kita semua mendapat informasi yang sangat berguna dan menggunakan ilmu yang telah diperolehi bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dengan lebih berkesan. Okay, tak terlambat juga untuk saya ambil kesempatan ini untuk menyeru ataupun memohon kerjasama semua peserta yang menyertai kami melalui Facebook untuk tekan butang like dan share program kita pada hari ini agar kita boleh menyebarluaskan lagi perbincangan kita hari ini dan lebih ramai yang dapat mengambil manfaat. Baiklah, kita telah tiba ke penghujung sesi webinar kita pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para peserta yang sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada hari ini. Di kesempatan ini juga, saya mewakili Jawatan Kuasa Penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Ketua Pusat Pengajian Akademi Pengajian Bahasa UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Profesor Madya Zainal Ismail di atas inisiatif beliau menganjurkan webinar ini. Terima kasih di atas segala sokongan dan kerjasama yang diberikan dalam menjayakan sesi webinar APB tahun 2020. Tidak lupa juga ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan APB webinar tahun ini. Sekali lagi saya ingatkan ke semua peserta untuk mengisi borang kehadiran sama ada dengan menghimbas scan QR code, okay, atau link kehadiran yang telah kami berikan di bahagian chatbot dan komen. Untuk makluman semua juga, e-sijil akan diberikan selepas program. Okey, okay, akhir kata mohon maaf atas segala kekurangan dari pihak kami. Terima kasih di atas penyertaan dan sokongan semua. Masak lemak, cili padi, semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.